sebelum tu saya nak test dululah untuk panel. Dr. T ada? Ya, Dr. Rosita, selamat petang, saya ada. Okey, suara saya boleh dengar clear ya? Boleh, sangat clear. Okey, Cik Saripah? Ya, saya ada Dr. Rosita, clear. Okey, Cik Nevis? Ya, ada Dr. Rosita. Dr. Recording in progress. Ya, selamat petang Dr. Rosita. Suara Dr. clear, ya? Okey, selamat petang semua eh. Okey, Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan lagi webinar kita pada petang ini. Saya mulakan lagi lah. Tadi saya check dulu dia punya line semua okey, Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati barisan para panel dan juga yang dikasihi para peserta untuk webinar pada petang ini. Alhamdulillah, pagi tadi kita telah mendengar webinar berkenaan dengan pengenalan teknologi terkini sektor huluan koko siri 1 yang melibatkan 3 pembentangan termasuklah berkaitan dengan fine of flavor koko, pembangunan biofertilizer dalam tanaman koko dan juga pembangunan sistem tanaman koko menggunakan trellis oleh pakar-pakar dalam bidang berkenaan. Webinar ini adalah sebahagian daripada aktiviti yang dijalankan sempena Minggu Mai Komoditi yang melibatkan semua agensi di bawah Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Jadi petang ni kita akan terus lagi webinar pengenalan teknologi terkini sektor huluan koko untuk siri yang kedua. Okey, sebelum saya teruskan lagi, izinkan saya perkenalkan diri dululah, diri saya sendirilah. Okey, saya Rosita Osman, bertugas sebagai pegawai penyelidik di Lembaga Koko Malaysia Jengka sejak tahun 2005 dan dalam masa yang sama diamanahkan untuk menguruskan pusat penyelidikan dan pembangunan koko Jengka sejak 2015. Bidang kajian saya adalah ekonomi secara amnya dan khususnya melibatkan kajian-kajian untuk peningkatan produktiviti, kesuburan tanah, perubahan cuaca dan juga fisiologi tanaman. Petang ini kita akan mendengar 3 lagi pembentangan yang akan dipersembahkan oleh panel-panel dari Lembaga Koko Malaysia yang pakar dalam bidang masing-masing. Mengendalikan webinar pada waktu petang ni adalah satu perkara yang agak mencabar jugalah sebab kebanyakannya bila dah lepas makan ni kita rasa mata makin puyuh dan mulalah rasa mengantuk kan. Tapi saya harap semua akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya kerana panel yang kita jemput ni bukanlah calang-calang orangnya. Saya baru terperasan tadi bila saya tengok balik poster ni, poster webinar kita ni. Secara apa, koinsiden lah kot, kesemua panel petang ni adalah orang yang pernah mengikuti fellowship sama ada Bullock Fellowship ataupun Cochrane Fellowship atas kerajaan Jabatan Pertanian Amerika atau USDA dan juga Yayasan Koko Sedunia, World Koko Foundation di Amerika Syarikat selama lebih kurang 2 hingga 3 bulan dalam bidang kepakaran masing-masing. Jadi saya yakinlah tajuk-tajuk yang akan dibentangkan pada petang ini sangat menarik. Dan semuanya, ketiga-tiga tajuk yang akan dibentangkan ini melibatkan teknologi digital yang kita kata menjadi trend pada masa kini lah. Semua orang tahu bila cakap teknologi digital, semua dengan handphone, dengan gadgetnya. Jadi petang ni kita akan bercakap mengenai perkara tersebut lah. Jadi saya harap semua peserta akan terus bersama saya sehingga ke akhir webinar bagi mengetahui apakah teknologi terkini yang sedang dibangunkan di LKM. Sebelum kita teruskan webinar ini, izinkan saya lah untuk memaklumkan beberapa perkara berkaitan dengan perjalanan webinar ini. Setiap panel diperuntukkan masa lebih kurang setengah jam seorang untuk membentangkan tajuk kajian masing-masing. Dan saya akan memberi isyarat apabila masa tinggal 5 minit dan saya harap panel dapat mempercepatkan pembentangan lah. Sesi soal jawab pula kita akan adakan sejurus selepas ketiga-tiga panel selesai membuat pembentangan. Soalan boleh dikemukakan dalam ruangan Q&A box yang ada dalam di bawah skrin tu dan juga melalui live FB sebab rancangan ini juga boleh ditonton melalui live FB Lembaga Koko Malaysia. Okey. Jadi untuk tidak melengahkan masa sebab saya rasa tajuk dia pun sangat menarik, jadi kita jemput panel kita yang pertama iaitu Dr. T. Ye King.
Beliau merupakan seorang pegawai penyelidik di Lembaga Kukuh Malaysia Bagan Datuk. Mula bertugas pada tahun 2013 dan mendapat PhD di UPM dalam bidang pertanian persis pada tahun 2019. Beliau menjalankan kajian-kajian, beliau banyak melibatkan bidang fisiologi dan juga pertanian persis lah. Pengalaman berkaitan dengan webinar ini, beliau merupakan seorang ketua projek bagi pembiayaan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 iaitu daripada tahun 2016 hingga 2020. Dan sekarang beliau juga mengetuai projek penyelidikan dalam bidang IoT di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, beliau juga merupakan adalah Fellow Bollock Fellowship dari Malaysia pada tahun 2015. Dan pernah ke Amerika lah untuk menjalankan kajian beliau selama lebih kurang 3 bulan. Jadi sebelum tu saya juga nak promosilah juga, kalau semalam siapa yang dah tengok perasmian Minggu My Commodity ni, ada satu pelancaran iaitu coklat, single origin coklat berkhasiat di bawah projek MISI. Jadi untuk makluman semua, Dr. T adalah ketua projek untuk projek coklat single origin coklat berkhasiat ni. Tahniah Dr. T, semoga maju jaya dan boleh mengeluarkan lagi coklat-coklat lain yang kita rasa sangat berkhasiat lah kan. Okey, untuk itu saya minta Dr. T membuat pentangan. Dipersilakan. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak kepada Dr. Rosita sebagai moderator untuk sesi petang ni lah. Jadi, okay, untuk pelancaran semalam memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita berkongsi bersama. Sebab itu saya rasa untuk LKM memang merupakan satu lah, the first yang single origin yang daripada cemur yang memang berhasiat dan research proven lah, memang berhasiat mengandungi epicatechin yang lebih tinggi lah banding dengan commercial coklat yang lain. Tak apa, itu kita bincang dekat sesi yang lain juga ya. Okay, untuk petang ni kita fokus. Saya rasa semua dah kenyang dah makan, mesti ada energy. So let's start the topic today, because saya rasa topik hari ini untuk sesi petang ni, lepas kita dah dengar pagi tu ada pasal clone Aizat yang clone fine flavor, something yang menakjubkan. Sebab bukan saja kita nak hasil tapi kita nak tengok aroma, lepas tu kita ke biofertilizer sampai ke trellis, something yang very new. Itu yang saya rasa selari dengan tajuk hari ni kot, untuk teknologi terkini yang di teknologi huluan koko. Okay, untuk sesi petang ni saya mulakan dengan sedikit sebanyak background pasal IR 4.0. Saya rasa ramai sudah mesti dah kenal dengan perkataan Industrial Revolution 4.0 ni. Hanya mungkin tidaklah sedalam apa yang kita sedang buat, tapi kita okay, kita kongsi je apa-apa secret yang kita ada untuk hari inilah. So untuk petang ni saya rasa Dr. Rizda ada nampak tak, belum nampak slide saya ya? Belum lagi. Okay. Belum share lagi. Okay, jadi saya izinkan semua untuk saya share ya. Okay. Okay. Adakah semua boleh nampak sekarang? Ya, boleh-boleh. Boleh nampak. Tapi dalam bentuk belum slideshow. Okay, macam ni? Oh. Boleh ya? Okay, sudah slideshow. Okay. Okay, jadi dengan tajuk ni, pembangunan sistem pengurusan ladang berasaskan teknologi IR 4.0 untuk pengeluaran yang lebih cekap dan mapan lah. Okay, kita akan lebih emphasiskan. Sebelum pergi yang jauh dulu, kita fahamkan dulu apa itu Industrial Revolution 4.0. Jadi 4.0 ni maksud dia ada 1.0, 2.0 sampai 4.0 kan. Jadi apakah yang push the changes from 1.0 ke 4.0? Kita nanti akan lebih jelaskanlah dari segi yang IR ni. Jadi apakah selalu dikaitkan dengan IR 4.0 adalah apa tu pasal IoT. Semua orang kata IoT tu Internet of Things, tapi apa exactly what is actually Internet of Things? Okay, kita nanti akan sedikit sebanyak kita bincang pasal tu. Lepas tu adakah IR 4.0 ni, apakah implikasi dia dalam kehidupan ataupun sama ada dalam pertanian yang semakin memberikan peranan yang sangat penting dah dalam sebagai pengeluaran makanan dan juga you know kepada macam
rice, lepas tu macam kokos salah satu, lepas tu ada oil palm, semua memang kita dalam, kita memang tak, memang saling berkait lah. Yang nombor tiga, baru kita jelaskan dulu beberapa kajian case yang boleh kita share lah, IoT dalam pengurusan tanaman koko. Yang last kali baru kita pergi kepada apakah sebenarnya kebaikan dan apa pula cabaran yang kita menghadapi, okay, dalam alam yang IR 4.0 ni lah. Okay, sebelum pergi jauh, apakah itu Industrial Revolution 4.0? Industrial Revolution, industry. Perkataan ini sebenarnya telah menunjukkan tingkatan kepada perkembangan teknologi. Jadi 4.0 ini adalah secara fizikalnya membenarkan automation, iaitu automasi yang berterusan. Jadi kalau dulu kita pakai komputer kan, bila zaman ICT kita pakai komputer, kita nak transfer satu maklumat, kita perlu gunakan drive ataupun you kena cetak dalam hard copy, so pass kepada orang tu. Tapi dalam 4.0 ni, kita tidak perlu lagi berlaku secara macam headache-kan, macam mana saya nak transferkan dokumen-dokumen ke, maklumat-maklumat yang penting dalam masa yang sekelip mata, macam mana benda tu boleh berlaku. Tapi semua tu berlaku sekarang. Saya rasa even kita gather di sini untuk webinar hari ini, dalam saat ini anda telah berada dalam alam IR 4.0. Sebab dengan adanya the powerful of the internet, kita semualah duduk sama-sama, kita boleh share idea, saluran maklumat yang sangat cepat dalam masa sesaat sahaja. Jadi 4.0 maksud dia adalah automation. Maksudnya dia boleh secara automatiknya linkkan semua orang dari individu ke individu, dari mesin ke mesin yang lain. Okey, yang tadi saya sebut, IR 4.0, apa pula dengan 1.0 hingga ke 3.0, apa cerita di belakang tu. Jadi, satu industri revolusi ini, idea ni actually cetus pada abad 18, di mana ada seorang seorang Europe scientist, dia telah invent something yang called machine warp. Sebab dulu kalau biasa-biasa ni kan, kita akan gunakan tenaga manusia dalam menjalankan sesuatu macam sektor pembuatan, kita banyak melibatkan tenaga manusia, lepas tu kita banyak menggunakan air ke, tenaga air ataupun tenaga angin. Tapi dengan adanya creation dengan machine warp ni, telah mencetuskan perubahan dari segi teknologi untuk mengeluarkan something hasil dengan lebih cepat, sebab dalam skala yang lebih besar. Jadi itulah yang 1.0 ni. 1.0 adalah lebih kepada macam yang saya sebut tadi, adalah pasal machine warp ataupun the water power. Jadi yang kedua, IR 2.0 ni adalah terjadi bila adanya electrical power, yang kita macam electrical power can be like macam yang kita the everything like creator, apakah yang melibatkan electrical is very useful. And even your house, even dalam rumah ni kan, banyak kita rasa kalau putus saja electric for one day is like miserable for the whole day, sebab kita langsung tak boleh terskip daripada tanpa penggunaan electrical. So dengan wujudnya electrical yang lebih stabil dan lebih dengan power yang lebih besar, yang boleh menjana macam the power of one huge machine in the factory, yang boleh mungkin boleh menghasilkan thousands or millions of products in a day. Jadi itulah yang powerful of the electrical yang mewujudkan untuk second revolution. Untuk yang third revolution, kita gabungkan bukan sahaja daripada electronics punya part. Ini bila 3.0 ni, kita dah lebih cakap dengan ICT. Saya rasa ramai sudah memang kenal dengan ICT kan, yang pasal dengan cyber, dengan yang macam cyber giant yang kita wujudkan dekat Kuala Lumpur, di mana sistem-sistem, contohnya lah, sistem-sistem di setiap agensi kan, agensi kerajaan ni, kita bukan lagi stand individual. Even the system and the IR 3.0 ni, dia dah boleh link dengan agensi yang lain melalui satu sistem, perkongsian dari satu sistem. Jadi kalau untuk di sebagai satu warga Malaysia, you bagi je satu IC kan, IC kita, mana-mana pun you daftar hotel ke, you nak pergi mana-mana beli flight ticket ke, dia akan minta IC. IC tu identity card kita. Lepas tu masukkan saja, jadi dia boleh dapat banyak data
tentang kita dalam sekelip mata. Jadi, okay, lepas tu kita akan moving forward kepada Industrial Revolution 4.0. Itu yang lebih kita, actually, we have another term, it's called physical cyber. Physical cyber sekarang adalah kita nak lebih kepada dengan yang Internet of Things yang tadi saya sebut tadi, yang IoT, dengan wujudnya internet. Macam mana sesuatu mesin ni boleh berkomunikasi dengan mesin yang lain. Saya bagi satu contoh ya. Seperti dalam dulu kan kita nak keluarkan satu kereta, bukan senang sebab banyak tenaga manusia diperlukan, tapi kalau kita untuk satu biji kereta disediakan, dia perlukan banyak precision. Maksud dia dari segi electronic things, he cannot, it's very wasting time to be handled by tenaga otot ni, sebab tenaga otot ni kita memang limited. Jadi untuk 4.0 ni, kita gunakan banyak yang macam kilang-kilang besar, Toyota ke Honda, semua guna robotics. Dia hanya, yang engineer hanya create the command to the system. Sistem tu akan menghantar kepada, command tu kepada robotics. Robot tu yang akan tahulah mana-mana spare parts ke, nak pasang macam mana ke, screw ke, pastikan dia ketat. Macam itulah untuk 4.0. Okay, kita pergi lagi untuk target macam sedikit lah sebanyak untuk fakta lah, impacts of IoT ni. Dia sebenarnya bagus ke tak bagus? Tapi kalau ikut kita tengok data di sini kan, kita dah predicted macam ini adalah sumber daripada Mimos ya. Memang pada prediction kan pada 2025, memang boleh nampak lah dia punya peningkatan tu, berapa persen usage and from the money, in terms of money yang boleh generate dengan gunanya penggunaan teknologi ini. Okay, seterusnya, dalam satu era 4.0, dia merupakan satu family yang besar yang merangkumi empat komponen, yang satu, dua, tiga. Tiga komponen. Satu, dua, tiga, empat, sorry, empat komponen. Yang pertama termasuklah artificial intelligence, AI ni. AI ni macam saya rasa kalau tuan-puan ada pergi dengan macam, saya rasa even dekat yang speed trap tu. Ingat tak kita ada setkan AES ke apa ke dengan ada kamera-kamera tu semua. Kalau dekat China, saya tak pasti kalau Malaysia sudah se-advance. Macam yang saya tahu dekat China, even dia dekat semua yang jalan-jalan, dia banyak dengan pole-pole, dengan kamera, dia scan je muka, dia dah tahu segala yang pasal ada kayu, ada criminal, ada jenayah punya history ke, lepas tu dia boleh tangkap dalam yang memang you tak boleh lari lah, memang nak pencuri tu happen at the incidents tu, dia pun boleh catch very fast, dia dah tahu di mana anda berlari. Itulah artificial intelligence, melalui pengenalan fizikal, jadi dia boleh mengetahui segala data pasal benda tu yang fizikal tu, dia boleh mengenali apakah sebenarnya berapa kali you dah keluar negara ke, semua data tu boleh dapat at the fingertips. Jadi yang kedua, mechanization. Saya rasa ini saya ada satu rakan sekerja sudah berkongsi sedikit sebanyak pasal mechanization dalam tanaman koko pada pagi, sesi pagi tu, Encik Helmi sebut pasal sistem trellis. Jadi mekanisasi daripada dia punya wording tu adalah penggunaan jentera-jentera dalam membantukan, memfasilitasikan, membantulah, membantu untuk segala kerja yang berat, yang memerlukan tenaga buruh yang tinggi. Jadi kita kalau kita gunakan macam yang Encik Helmi katakan, kalau kita gunakan dengan jentera mekanisasi ni, memang kita boleh, they're very going very smooth on the ground, sebab kita hanya control machine tu sahaja dengan satu orang, tapi boleh buat kerja. Orang tu boleh hanya tekan minyak dengan hold the hand, hold the steering wheel, jalan saja. Jadi tempat masing-masing kerja tu, semua machine tu yang buat. Okay, yang ketiga adalah Internet of Things. Internet of Things ni, apa-apalah yang berkaitan dengan internet, yang tuan-puan dengan semua rakan-rakan, kawan-kawan di sini, asalkan ada guna internet dengan data. Kalau I cannot imagine one day, kalau kita kan phone ni memang tak ada data, kita tak boleh communicate melalui WhatsApp ke WeChat ke, lepas tu tak boleh online Lazada. Itu saya rasa, wow, okay,
tak boleh online Lazada. Saya tak pernah fikir lagi apa kesannya kalau saya tak boleh shopping online ni. Sebab shopping online ni even pembayaran pun kita tak perlu pergi tekan duit. Semua it like transaction is happen just within a click. Klik saja apa yang kita suka, kita klik saja lepas tu bayar. It's very fast. Then lepas tu dah jimat masa. Jadi banyak masa yang dijimat boleh kita lakukan untuk kerja yang lebih lebih memakna. Okay, yang last sekali adalah yang saya sebut-sebut tadi. Adalah satu komponen yang penting lah, automation. Macam mana kita nak, okay, let's say kita dah ada gadget-gadget ni. Sekarang yang machine ni, yang saya ambil contoh, yang Hell ni punya jentera. Jentera tu mekanisasi. Tapi bolehkah saya jadikan mekanisasi tu macam jentera tu kepada automation? Jawapannya boleh. Sebab saya telah dibagi peluang untuk menghadiri sampai ke New Zealand. New Zealand memang saya ingin kongsikan dia punya jentera untuk wheat kan, in the wheat plantation is a huge. Berapa ribu ekas punya tu. Tapi bila saya tengok tu, jentera tu dia buat kerja tanpa ada orang kat dalam. Maksudnya, jentera tu jalan sendiri dan dia boleh letak baja tu di tempat yang disediakan. Maksudnya, dia dah tahu dah, dia bukan tak akan belok sini sana lah. Tapi dia jalan je apa pergi sahaja GPS dengan penggunaan GPS ni, dia pergi sahaja tempat tu dan dia akan letak baja yang sangat precise mengikut GPS lah. Itulah saya rasa sangat, I think we should go, you know, until that stage tu pun sampai tak payah ada orang untuk handle the machine tu. Itulah automation. Okay, kenapa kita perlu? Jadi soalannya, kenapa kita perlu daripada 1.0 hingga ke 4.0? Jadi in the future, ada tak kita ada 5.0? I think the answer is quite clear because for me, kalau saya tak, tadi saya ada baca-baca sikit lah yang latest news kan. Lain kali, Industrial Revolution dia hanya stop sampai 4.0, dia tak guna IR dah. Dia akan guna Society 5.0. Sebab Society 5.0 ni nanti dia akan mengguna pakai semua teknologi yang berlaku, yang telah terjadi di 4.0 ni, tapi dia khas kepada lebih kepada penggunaan kehidupan manusia. Okay, itu tak apa. Kita tak akan include that sebab kita masih di 4.0. Let's talk about 4.0 dulu ya. Okay, why the transformation berlaku? Kenapa? Jawapannya sangat clear. Sebab kita punya populasi dunia, satu dunia ni meningkat. Boleh nampak bukan dari saja Latin America, Africa, Asia. Berapa tingkat daripada 2010 sehingga ke 2050? Tingkatannya berapa peratus ini setiap Europe, Asia ke North America? Jadi bila populasi meningkat, bilangan manusia yang hidup dalam planet ni meningkat, maksud dia makanan yang diperlukan juga meningkat. Pembuatan seperti kereta, bilangan dia akan meningkat sebab populasi telah meningkat. Jadi benda yang bila is everything like hasil tu meningkat, macam bilangan tu meningkat, adakah mampu untuk gunakan tenaga manusia lagi yang conventional way untuk mengeluarkan benda yang berjuta-juta? Adakah itu betulnya dan patutnya efficient tak kalau masih gunakan tenaga manusia? Of course, bukan saya emphasize sini, bukan saya kita nak get rid 100% of guna mesinnya, bukan. Every machine that we created, asalnya creation is of course from the human. Kita, maksud saya, kita haruslah dengan populasi yang meningkat ni, we need to secure the food, secure the everything, furniture ke apa-apa in the future. Tapi kita perlu mencari satu jalan yang lebih pantas dan pintar untuk menyelesaikan tugas yang impossible to be done by manusia. Okay. Dengan compare dulu dan sekarang. Dulu kalau saiz sektor pembuatan, perkilangan, semua tu memang kecil lah. Dengan tenaga buruh memang kalau dibandingkan dengan sekarang, khas lah dengan terutamanya macam masa MCO ni kan. Kalau MCO ni tengoklah sekali blok sahaja, tak boleh ekspor, tak boleh import. Inilah paniknya terjadi. So kalau let's say plantation, kalau satu bulan, dua bulan,
Tak apa kalau tak baja. Bolehkah kalau pokok tu kita tak bagi baja untuk 1 tahun, 2 tahun? Itulah dia punya idea. Tenaga buruh ni sangat penting. Tapi untuk zaman sekarang, tenaga buruh menjadi semakin terhad. Itulah isu dia. Bukan senang nak untuk mendapatkan tenaga buruh yang mencukupi. Walaupun ada tenaga buruh yang mencukupi, tapi kita kena fikir juga kos dia. Tenaga buruh sekarang bukan lagi murah macam yang dulu kan? Kita perlukan macam kalau saya tak salah, even foreigner sekarang, we are talking like 1,800 dia punya basic untuk yang pekerja ladang. So it's not something cheap. So it's very expensive. Lepas tu kalau dulu memang kita pengurusan adalah secara tradisional lah, manual, apa pun kita rekod dengan buku. Kalau buku tu hilang, kalau sekali banjir buku tu hilang ke apa ke, habis. Segala data ke semua habis. Tapi sekarang even kita tukar-tukar phone pun, data kita yang kita ambil gambar berjuta-juta yang banyak-banyak yang cantik tu, dia tak akan hilang. Kita pun tak perlu print. Semua simpan di mana? Simpan dalam cloud. Sekali saja tekan, tukar phone baru, tekan sahaja, semua sudah automatically download to your phone. Kalau tak nak download tu, tak apa. Simpan dalam cloud. Jadi sekarang apa-apa maklumat terlalu cepat. So kita kena cepatkan kita punya idea lah dan creation untuk masa depan ni. Okay, lepas tu, ini sedikit sebanyak lah yang saya ada sentuh tadi. Kalau ada apa-apa yang teknologi dalam kehidupan ni, kita boleh nampak macam dekat hospital, seorang pesakit. Dia nak queue dekat hospital. Macam yang sekarang kalau ambil contoh untuk MySejahtera kan, yang dekat Malaysia ni, kita ada satu aplikasi yang kita sebutkan MySejahtera. MySejahtera ni membolehkan kerajaan untuk menjejaki di mana kita punya perjalanan untuk supaya dia boleh membuat sesuatu decision, fast decision whether where you go and where you get the COVID. Maksudnya contohlah, jadi MySejahtera ni dia boleh dapatkan, tak perlu pun you bagi. Jadi you just give your IC and then lepas tu pegawai kesihatan dia akan terus dapat sudah you punya trace record, mana you dah pergi, menjejaki setiap yang you dah pergi tu, setiap step yang you dah pergi. Jadi sama dengan konsep yang hospital patient management. Sekali macam kita dah memang ada medical check up ke, pergi hospital, kita bagi je IC, they will register and automatically yang doktor dekat dalam sudah menerima siapakah pesakit tu dan apakah dia punya history background, apakah ubat-ubat yang pernah sudah dibagi kepada pesakit ini. Itulah rekod yang paling penting sebab untuk follow up. Takkan setiap kali kita jumpa doktor pun kita kena mengimbas kembali kan apa ubat-ubat yang pernah saya makan yang secara manual dan fizikal. Jadi sekarang tidaklah. Jadi banyak lagi ini something sharing saja. Okay, yang paling penting bagi saya IR 4.0 ni adalah you need to have a strong database. Database, what do you mean by database? Pangkalan data. Okay, pangkalan data adalah something like satu sistem yang besar di mana pangkalan data ni dia membenarkan anda untuk menyimpan segala apa-apa maklumat ke data-data ke yang telah di-create tu atas dalam satu sistem tu. Bukan lagi manual lah, dalam satu sistem. Dan dia sehingga ke satu tahap is able the system you extract kan. Dalam fingertips you extract and then it will be able to generate you the result in few seconds. You already can get the result on your hand. Macam saya bagi satu contoh, semua suka kan Lazada tadi, saya pun suka Shopee ke Facebook ke, semua ni dia boleh actually generate. Kalau macam Mark Zuckerberg, okay, dia yang generate, yang dia yang create ini Facebook. So actually everything data yang you all telah share melalui Facebook ke apa-apa, actually dia boleh generate lagi satu data sebanyak yang besar punya and he can actually allocate manakah negara yang paling suka orang pergi ke apakah. Sebab bila kita Facebook ni, kita kan boleh auto check in kan dekat mana-mana kita yang lokasi ataupun negara yang kita pergi tu, kita boleh auto check in. So on the spot the Facebook actually already pick up where are you. Itulah betapa hebatnya. Macam Lazada. Lazada kalau dekat satu let's say baju ni saya beli. Jadi kedai tu dengan adanya kita punya data-data, dia dah boleh kumpulkan semua data dia punya customer ni
Dan dia even boleh katakan berapa actually average kan, mana satu produk baju-baju yang paling digemari dan dengan yang mampu tahap mampu spend tu untuk bayar tu adalah pada berapa ringgit Malaysia. Itulah ada satu contohlah yang paling penting untuk pangkalan data ni. Okay, kalau dalam kehidupan kita dah faham lah, memang kita tak boleh lari daripada IR 4.0 ni. Tapi kalau kita nak sentuh pasal dalam pertanian, apakah komponen-komponen yang boleh kita share untuk petani ya? Satu adalah, I think we are all very familiar with the early detection system. Early detection system is a system macam sistem pengesanan awal yang selalu kan, yang saya rasa satu paling common je. Kita buka Google, cari weather forecast Perak. Wow, sekali sudah boleh bagi tahu anda. Wow, sampai minggu depan adakah hujan, adakah panas? Kalau panas berapa dia punya suhu? Even prediction. So, it actually allows a lot of farmers. Okay, dia telah membenarkan untuk petani pengusaha-pengusaha ni untuk tahu dia punya jadual. Adakah kalau weather forecast, walaupun saya tak kata 100% memang tepat lah, tapi itu boleh dijadikan rujukan. Okay, pengesanan awal untuk data cuaca ni. Okay, kalau saya dah tahu hari ini akan hujan, baguslah saya budget esok. Itu memang dari sudah tepat. Jadi kalau saya dah tahu hari ini esok akan hujan, saya tak akan racun rumpai ataupun racun serangga. Tak bazirkan. Okay, yang kedua adalah pertanian persis yang tadi Dr. Rosita ada sentuh sedikit lah. Yang pertanian persis ni adalah segala kita yang input pertanian ni semakin hari ni bukan semakin murah. Input pertanian ni, saya rasa ini satu isu yang hangat pada kebelakangan ni sebab MCO dengan semua ni, harga urea, harga baja mendadak meningkat dengan mendadak berkali ganda banding dengan tahun lepas. Jadi input pertanian ni haruslah kita letak pada tempat yang perlu sahaja. Bukan saja macam, bukan lagi macam yang konvensional. Saya ada 10 ekar, saya letak hentam saja baja dengan 10 ekar tu. Tidak. Sekarang ini kita perlu moving forward. Kita hanya letak baja yang diperlukan pada tempat yang perlu sahaja, yang deficiency sahaja kita letak. Kalau tempat tu dah memang kalau dah okay, dah cukup, kita tak perlu letak lagi. Okay, yang ketiga, rangkaian bekalan bird technology. Inilah yang kita sekarang, salah satu yang hangat juga pasal traceability. Okay, ini saya ada satu example yang sangat menarik. Saya pernah tengok satu the video, right? It can actually macam susu tepung. Susu kan, susu tepung yang kita beli dekat market tu kan, dekat market tu, you actually can scan the barcode. Barcode tu, dia akan direct you to the farm. Farm yang dengan lembu-lembu, yang dengan susunya di mana boleh menjadikan susu tepung ni. Jadi, it's like traceability is very, because human, we are getting smarter. Orang bagi apa, kita bukan semua masuk dalam stomach kan. Kita kena tahu tu, sumber tu dari mana. Adakah benda tu memang dari China? Adakah benda tu memang dari Germany? Ataupun dia cetak saja dan kita percaya? Tidak. Now you scan sahaja, kalau dia ada barcode ke apa, RFID ke, chip ke, apa-apa, you can trace back the source dari pokok mana yang dihasilkan tempat tu, berapa bag baju yang sudah diletakkan. Itulah adalah segalanya pasal rangkaian bekalan berteknologi. Yang paling terakhir sekali adalah teknologi dalam pelindungan tanaman. Inilah yang kita, tadi saya ada sentuh sedikit macam yang cuaca kan, kita akan tahulah. Ada 5 minit lagi ya. Oh, okay. Masa berlalu dengan cepat. Okay, ini adalah sedikit contoh. Kita gunakan drone kan untuk calculate berapa tree stand. Ini untuk oil palm lah. Lepas tu untuk tanaman koko ni, kita ada 4 jenis kajian kes yang banyak macam fertigation. We have the sensor. Inilah yang kita buat. We already proven that by applying this one, the GIS, dengan pemetaan secara GIS, kita dah tahu dah. Okay, bagi contoh ni. CPB. Saya dah tahu dah dengan ADSI punya value ni kan, pada January dengan April, mana kawasan merah tu yang banyak CPB suka bertelur di sana dan serangan paling hebat. Jadi saya fokuslah dekat tempat yang merah tu. So it's something like that. The idea is always the same. So untuk basic
kita ada melalui precision farming, kita boleh letak tahu mana letaknya baja. Sampai ke alat-alat digital dengan creation of the IoT, kita dah tahu dah sekarang, kita, I want the system to do the decision itself. Is it possible? Yes, the answer is yes. Inilah salah satu creation, benda ni telah dipatenkan dengan bawah LKM, adalah sensor ni kita dah create. You just plug in inside your soil, dia dah tahu di manalah, you can locate lah yang benda-benda merah, hijau ni adalah sensor tu, di mana dia letak. Lepas tu you can even create dengan satu, dengan kita punya phone, dengan aplikasi. Jadi even saya sekarang bukan dekat Perak pun, saya dengar melalui saya punya telefon, saya dah boleh tahu dah berapa moisture level of the soil in Bagan Datuk. Okay, kalau 4.0 ke sana, pergi jauh lagi boleh tak? Boleh. In the next coming RMK 12, inilah yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat adalah kita nak jadikan dia automation. Saya sekarang even tengok pun saya tak nak tengok. Sistem tu sendiri, kalau the moisture level already less than 50%, let's say ya, dia akan sendiri turn on. Kalau dah cukup 80%, dia sendiri stop. So you imagine the system, how strong it is. So kita bukan shock sendiri saja. Saya rasa pada seluruh dunia sudah ada berapa sangat banyak yang case-case yang berjaya dengan peningkatan hasil lah. Jadi sedikit sebanyak pasal tuan-puan boleh nampak sinilah kekuatan, apa kekuatan kita guna kalau gunakan IR 4.0, apakah kelemahannya, apakah ancaman. Saya rasa ancaman ni lebih kepada data security, sebab easy to access kan, semua data tu semua sekarang kita dah very easy, we just give away. So but how is the data security, itu satu topik yang sangat heavy kalau nak dibincangkan. Okay, jadi ini adalah sedikit sebanyaklah dekat satu dunia ni. Semua dah memang sangat sangat advance dekat depan. Macam Japan, mereka ada Toyota Smart City. Semua tu automation. Even buka pintu pun tak perlu you pergi pusing. It will just, you know, open and sense you are there. Lepas tu buka pintu untuk you. Tapi of course got the face recognition lah. Of course hanya tuan sahaja yang dia buka pintu. Kalau bukan semua orang yang masuk buka pintu, bukannya it's a smart system, it's a smart intelligent system. Okay, saya rasa saya harap sempat untuk habiskan untuk sesi saya. Dr. Razita, go back to you. Okay, terima kasih Dr. T di atas pembentangan yang bersemangat dan menarik. Kena bersemangat, kalau tak semua tidur. Betul-betul. Dah petang ni kan, saya takut ada yang terhanyut dalam dunia sendirilah. Tapi memang sangat bersemangat lah, dan saya pun boleh stay lah, tak mengantuk lah kita kata. Boleh dengar sampai habis. Okay, daripada pembentangan Dr. T tadi ni, kita memang rasa sangat-sangat bergunalah dengan benda ni IoT ni, sebab kalau kita tengok macam MCO baru ni, ramai pekerja asing tak dapat kita ambil baru, jadi kita tak ada orang untuk nak buat kerja di ladang pun. Macam saya, pengalaman kami lah di lembaga kokos ni, di Jengka ni pun kontraktor tak dapat nak ambil pekerja dia, nak renew balik pekerja dia, jadi banyak kerja-kerja yang terkendala. Kalau kita ada IoT ni, kita just boleh control untuk nak membaca, kita just control melalui mesin-mesin. Mungkin kita akan gunakan seorang dua sahaja pekerja, tak perlukan. Kalau satu hektar ni nak satu hektar nak membaja, memerlukan lebih kurang berapa orang, berapa hari. Dan bila guna sistem ni, kita akan pendekkan masa, dan kita juga boleh jimatkan pekerja, terutama dari segi pekerja asing lah, sebab untuk mengurangkan kebergantungan kita lah kepada pekerja asing kalau ada masalah yang terjadilah kan. Okay. Dan kalau ikut trend sekarang ni, tak mustahil lah satu hari nanti semua orang pegang handphone saja untuk nak memantau ladang masing-masing. Dan kita harap insyaAllah satu hari nanti akan jadi kenyataan untuk ladang koko dengan adanya sistem yang kita sedang bangunkan ini. Okay, terima kasih Dr. T sekali lagi. Seterusnya kita jemput pembentang kita yang kedua, iaitu Cik Saripah Bakar. Beliau adalah pegawai penyidik di PPK Bagan Datuk, Pusat Penyidikan dan Pembangunan Koko Bagan Datuk, Perak. Tugasan beliau ialah seorang entomologis, menjalankan kajian berkaitan dengan serangga perosak di persekitaran koko yang melibatkan terutamanya dalam ulat pengorek buah koko lah. Ni memang pakar kami lah dalam lembaga koko ni untuk macam mana kita nak kontrol ulat pengorek buah koko ni. Apa-apa memang akan rujuk kepada dia lah, kira otai lah kan.
Dan selain daripada ulat pengurat bau apa, dia juga menjalankan kajian berkaitan dengan serangga-serangga berguna. Dalam serangga perosak tu ada juga serangga-serangga lain yang berguna yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan hasil kokoh, contohnya serangga-serangga penda bunga kokoh sendiri. Dan lain-lain tugaslah dalam bidang penyelidikan. Beliau juga terlibat dalam RMK12 ni yang menjalankan kajian berkenaan dengan pengecaman pantas dan tepat perosak dan penyakit kokoh. Dan beliau merupakan salah seorang, bukan salah, dia penulis tunggal lah dan administrator untuk portal perosak dan penyakit kokoh atau Propet sejak tahun 2013 lagi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Cik Sarifah Bakar untuk menyampaikan untuk membentangkan kertas kerja beliau yang bertajuk Teknologi ke Arah Pengenalpastian Pantas dan Tepat bagi Perosak dan Penyakit Kokoh. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Dr. Rosita atas introduction. Okay, saya mohon izin untuk share screen ya. Okay, dah boleh nampak tak screen saya? Okay, boleh nampak. Belum slideshow. Right. Okay, kejap. Okay, assalamualaikum. Ni dah boleh nampak dah kan, saya rasa? Sudah. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Rosita dan juga Lembaga Kukuh Malaysia atas kebenaran untuk saya membentangkan kertas kerja yang bertajuk Teknologi ke Arah Pengenalpastian Pantas dan Tepat bagi Perosak dan Penyakit Kokoh. Okay, untuk makluman, saya adalah pegawai penyelidik daripada bahagian teknologi huluan kokoh dan hari ini kita akan berkenalan serba sedikit berkaitan dengan perosak-perosak yang ada di persekitaran kokoh. Okay. So ini adalah kandungan pembentangan saya pada hari ini. Kita akan berkenalan berkaitan dengan perosak-perosak kokoh. Kemudian kita berkenalan sedikit berkaitan penyakit-penyakit utama kokoh. Kemudian perosak-perosak mamalia dan seterusnya kepada serangga yang ada di persekitaran kokoh. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bidang utama kajian saya adalah berkaitan serangga. Jadi saya mohon maaf jika hampir kebanyakan daripada contoh-contoh yang akan saya bentangkan hari ini adalah berkaitan dengan serangga dan seterusnya. Pada session seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan cara hebahan informasi berkaitan perosak dan penyakit kokoh sama ada secara konvensional atau secara atas talian dan seterusnya kepada aplikasi mudah alih yang mana membantu kita untuk pengenal pasien pantas dan tepat perosak dan penyakit kokoh. Okay. Seterusnya pengenalan berkaitan perosak dan penyakit kokoh yang merupakan satu ancaman kepada tanaman kokoh yang mana dia bukan saja merosakkan pokok kokoh tapi merosakkan beberapa bahagian lain sama ada daun, batang, akar, dahan. Jadi keseluruhan pokok kokoh ni adalah terdedah untuk diserang sama ada oleh perosak atau penyakit kokoh dan seterusnya serangan perosak dan penyakit kokoh ni mungkin akan menyebabkan kerugian. Ia mungkin menyebabkan kerugian dari segi hasil, dari segi kehilangan hasil sama ada kekurangan ataupun kehilangan seterusnya. Biasanya kehilangan hasil ini adalah disebabkan apabila buah kokoh itu yang merupakan hasil utama tanaman kokoh diserang dan yang paling serius adalah melibatkan kematian pokok. Okay, kematian pokok ini sering terjadi sekiranya langkah kawalan lambat kita ambil atau kita tidak dapat mengenal pasti serangan pada peringkat awal dan keseluruhan akibat daripada perosakan dan kerugiannya akan menyebabkan peningkatan dari segi kos kawalan dan juga peningkatan dari segi input pertanian. Okey, sebagai contoh, jika tiada serangan daripada perosak dan penyakit kokoh, kos kawalan mungkin agak rendah tapi disebabkan kita perlu menangani serangan-serangan sama ada daripada serangga, penyakit ataupun mamalia, maka kita terpaksa berdepan dengan kos kawalan yang tinggi. Okey, di section ini kita akan lihat berkaitan tiga perkara. Yang pertama berkaitan dengan serangga, yang seterusnya berkaitan penyakit dan seterusnya berkaitan mamalia. Okey, dari segi serangga, serangga ni mungkin menyerang pelbagai peringkat usia pokok dari anak benih sampailah kepada pokok dewasa. Sama juga seperti penyakit dan penyakit ini mungkin memberikan kesan signifikan kepada pokok-pokok apabila dia menyerang bahagian daun, batang dan akar dan sama juga seperti mamalia di mana mamalia ni dia boleh menyerang terutama pada bahagian buah dan juga pokok-pokok yang baru dicantum. Okay. Sebagai contoh kan, kita baru cantum anak pokok kokoh kita di kebun kemudian dirosakkan oleh mamalia. Jadi ia memang mendatangkan kerosakan kepada tanaman kokoh. Okey, di sini untuk seksyen pertama kita berkenalan sedikit berkaitan dengan penyakit kokoh. Okey, terdapat 11 jenis penyakit kokoh yang sering kita yang mungkin kita hadapi di tanaman kokoh. Yang pertama adalah vascular streak dieback, mungkin juga penyakit buah hitam, kanker batang, pink disease. Ada di antara penyakit-penyakit ini mempunyai patogen yang sama. Sebagai contoh, buah hitam
Dan kanker batang adalah disebabkan oleh Phytophthora palmivora, tapi ada juga penyakit lain disebabkan oleh fungus dan fungi, dan juga disebabkan oleh bakteria ataupun disebabkan oleh patogen-patogen yang lain. Okey, dan untuk ini, okey, sebagai contoh kan, ini adalah empat, saya akan menerangkan sedikitlah berkaitan empat penyakit utama yang terdapat di persekitaran kokor. Yang pertama adalah penyakit buah hitam. Penyakit buah hitam ni dianggarkan boleh memberi kerosakan sehingga 5 hingga 10% kepada hasil tahunan, dan biasanya serangan adalah tinggi pada musim hujan. Kita boleh lihat kan, kalau di musim hujan, buah adalah cenderung untuk diserang penyakit buah hitam, dan buah ini boleh diserang daripada kecil sehinggalah kepada dewasa. Begitu juga untuk penyakit kedua adalah penyakit buah perang. Dia simptom dia agak berbeza berbanding buah hitam, tetapi penyakit buah perang ni kita boleh lihat dia simptom dia bermula dengan warna perang, kemudian dia akan membesar dengan lebih cepat. Bila dia membesar dengan lebih cepat, dia akan meliputi keseluruhan buah itu atau mungkin sebahagian besar dalam tempoh 2 minggu, dan dia biasanya terjadi apabila buah terluka, misalnya terkena pisau atau terkena terkena serangan serangga ataupun perosak-perosak yang lainlah. Jadi kita perlu elakkan untuk melukakan buah kokor bagi mengelakkan penyakit ini daripada berkembang. Okey, seterusnya penyakit yang ketiga, yang ini pun sangat penting, kita selalu sebut BSD lah untuk orang yang mahir berkaitan kokor, namanya vascular streak diabetes atau mati rosok jejalur vaskular. Okey, penyakit ini disebabkan oleh angin. Angin, dan dia merebak apabila kelembapan tinggi. Seperti biasa, kelembapan tinggi ni pastilah ketika waktu hujan, cuaca hujan, musim hujan. Jadi kita dapat lihat dia punya simptom serangan tu, kita boleh lihat pada sporofor, pada daun-daun. Kemudian daun itu kita boleh nampak dia menjadi kekuningan. Kemudian kita boleh nampak ada 3 tumpukan coklat pada tulang daun, sekiranya daun itu telah diserang. Manakala yang keempat adalah kanker batang. Kanker batang ni namun kerosakannya kita boleh anggap sebagai rendah. Namun kalau kita tidak kawal dia daripada peringkat awal, dia boleh merebak dengan cepat. Biasanya kanker batang juga terjadi apabila di musim hujan dan apabila selepas banjir, kita boleh nampaklah di mana kita, dia seperti manusia lah, kalau manusia ada kanser, tapi pada pokok dia ada kanker. Dan tapi kanker ni dia sukar dikesan pada peringkat awal, kita mula tidak nampak dia. Dia biasa berada pada bahagian pangkal batang pokok, tapi kemudian kita boleh nampak dia bertukar berwarna kemerahan pada bahagian kulit pokok kokor tu. Dan kalau kita kikis pada bahagian kulit tu, kita boleh nampak kesan-kesan tumpukan yang dah berwarna merah. Dan apabila dia berwarna merah tu, memang telah serius dah dan sangat sukar untuk kita atasi, kecuali kita menggunakan racun-racun yang berkaitan. Dan kemungkinan besar jika tidak diatasi akan menyebabkan kematian pada pokok terbabit. Jadi sangat merugikan lah. Okey, untuk seterusnya kita berdepan dengan perosak mamalia. Okey, ini salah satu yang sering kita jumpa. Saya rasa bukan untuk kokor saja, untuk sebarang tanaman lain. Ada mamalia dari segi itu carnivore, itu musang atau civet cat. Dari dia punya family adalah Viverridae. Kemudian kita ada juga tikus. Tikus pun ada dalam 5 spesies tikus yang sering menyerang tanaman kokor. Okey, tikus-tikus ni biasanya dia menyerang buah lah utamanya. Sama juga dengan tupai, squirrel, dia juga adalah mamalia. Rhodesia terdapat 6 spesies yang ada, bukan saja di Borneo, malahan di Semenanjung Malaysia, dan seterusnya adalah daripada mamalia juga, Artiodactyla babi atau khinzir. Okay, ada 1 spesies sajalah. Dan seterusnya ada, kita ada primates atau monyet kera. Biasanya monyet dan kera ni dia merosakkan sangat apabila dia menyerang sama ada buah ataupun pucuk-pucuk yang baru kita cantum. Okay, dari segi serangan, serangan ni kita boleh lihat berbeza. Okay, kalau sebagai contoh yang pertama, kita nampak buah tu rosak teruk, habis langsung, tiada langsung biji kokor. Dan kebiasaannya dia adalah diserang oleh musang. Musang tidak akan meninggalkan sisa-sisa kerana dia memakan sehingga pada kulit kokor, memutuskan kulit kokor. Jadi kesan dia sangat ketar. Masih tergantung tapi biji tiada, hilang, tak tahu lepas ke mana, habis ni lepas dalam perut dia lah. Dan kalau untuk di Indonesia, kita dapat tahu musang sangat famous untuk membuat kopi luwak, tapi di Malaysia kita tidak implementasi lah kot setakat ni, saya rasa kan. Okey, yang serangan kedua adalah tupai. Tupai ni biasanya serangan dia lebih rendah, bukan lebih rendah dari segi density, tapi lebih kurang dari segi keseriusan. Kita boleh lihat serangan dia adalah, dia masih lagi lubang besar berbentuk bujur dan dia menebuk terus ke dalam. Dan kita boleh lihat
serpihan-serpihan kulit koko lagi atas tanah, dan mungkin kita juga boleh berjumpa dengan biji koko yang dah tiada mucilage, dia telah menggigit mucilage tu dan biji tu berterabur. Yang seterusnya, yang ni pun kita biasa sangat lihat serangan tikus, tapi serangan tikus mungkin disebabkan saiz dia lebih kecil, maka serangan dia pun lebih kecil lah. Dan kita boleh lihat kadang-kadang masih lagi ada terdapat biji koko yang tidak diserang di dalam buah koko, tapi kebiasaannya biji koko ni akan lebih cepat membusuk lah, buah ni akan cepat membusuk jika dia telah diserang. Okay, section 3 adalah section yang favorite saya lah berkaitan dengan serangga perosa. Sebab serangga ni kan dia ada sangat banyak di persekitaran koko. Okay, serangga ni dia boleh berperanan sama ada sebagai perosa. Kalau perosa ni maksudnya dia merosakkan sama ada bahagian batang, dahan, pucuk dan sebagainya lah. Ataupun dia menjadi serangga berguna. Kalau serangga berguna ni sebagai contoh yang paling utama sekali adalah penda bunga koko. Kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, koko ni adalah salah satu daripada 12 komoditi di dunia yang tidak boleh bertahan jika tiada penda bunga. Dan di antara dua-dua komoditi, di antara 12 komoditi ni, ada dua yang sangat bergantung kepada penda bunga, iaitu koko dan juga kopi. Maksudnya, tiada penda bunga, tiadalah buah koko, tiadalah buah kopi. Dan serangga-serangga juga boleh menyerang koko banyak pada peringkat usia yang berbeza, sama ada pokok kecil, pokok besar, pokok matang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi lokasi serangan tidak terbatas kepada satu tempat. Seperti kita tahu, koko ni ada banyak bahagian. Dia sama macam pokok lain, dia ada banyak bahagian, maka koko boleh diserang dari segi daun, akar, dia juga boleh serang pada batang, pada bahagian pucuk. Jika serang pucuk, dia boleh menyebabkan pucuk tu kering, layu dan mati. Manakala jika dia serang pada ranting, ranting akan mati juga. Tapi yang paling merisaukan kita itu jika dia serang pada bahagian buah, kerana apabila dia menyerang pada bahagian buah, risiko kerugian atau kehilangan hasil adalah sangat-sangat tinggi. Jadi inilah yang sering kita hadapi apabila kita berhadapan dengan perosak dan penyakit koko. Okey, oleh itu dengan seberingkas yang saya terangkan tadi, kita faham bahawa diversity perosak dan penyakit koko adalah sangat tinggi. Dengan hampir 40 serangga perosak yang ada di koko, tambahan lagi ada 12 lagi spesies mamalia dan rodensia, kita tambah lagi dengan ada 11 penyakit koko, kita tambah lagi dengan 7 lain-lain perosak, meyakinkan kita sekurang-kurangnya kita ada 70 ancaman di kebun koko. Jadi ini akan menimbulkan persoalan kepada kita, adakah mudah untuk kita mengenal pasti perosak dan penyakit koko sekiranya kita berhadapan dengan masalah-masalah ini di kebun koko. Dan ia juga akan memberi kita info, adakah maklumat-maklumat ini dapat kita sebarkan dengan tepat kepada kumpulan sasar. Okey, dengan itu saya terangkanlah sedikit berkaitan dengan hebahan maklumat yang sering diadakan oleh lembaga koko selama ini. Kita sebagai ejen pengembangan dan juga tugas sebagai pegawai penyelidik sentiasa perlu mengembangkan info-info yang hasil dapatan kajian kepada kumpulan sasar. Sebagai contoh, kita lembaga koko Malaysia secara amnya sentiasa menerbitkan sama ada buku, pamphlet, flyer, juga membentangkan kertas kerja di pembentangan sama ada di komuniti saintifik di antarabangsa ataupun di tempatan, juga menerbitkan jurnal untuk iklan. Lembaga koko Malaysia juga ada jurnal sendiri, itu Malaysian Koko Journal. Jadi jurnal-jurnal inilah yang akan kita hantar kertas-kertas pembentangan yang berkaitan dengan perosak dan penyakit koko. Selain daripada itu, kita menghebahkan juga maklumat kepada pengusaha-pengusaha koko kita berdasarkan ceramah dan kursus dan juga hebahan maklumat di atas talian. Untuk maklumat di atas talian ini, kita ada beberapa medium yang telah kita bina. Okey, seperti sekarang ni semua orang maklum, TikTok ni sangat trending kan. Jadi sekarang ni kita juga ada TikTok berkaitan perosak dan penyakit koko. Tapi kita tidaklah menari-menari di hadapan video tu kan, tak elok sangatlah untuk kami menari-menari bersama serangga. Tapi kita ada juga TikTok yang kita cipta untuk menerangkan berkaitan koko dan juga perosak koko. Selain itu kita ada Instagram, kita juga ada Facebook dan kita juga ada YouTube yang mana kita menerangkan dengan ringkas berkaitan dengan serangga-serangga dan juga perosak-perosak koko. Okey, kenapa kita buat semua ni? Dia adalah untuk ke arah pencapaian maklumat yang lebih mudah supaya dia boleh diakses dari mana-mana lokasi, dan juga ke arah penjimatan kos, di mana menjimatkan kos kepada pengguna juga melibatkan penjimatan kos kepada lembaga koko sendiri kan, sebab kita dah boleh sebarkan maklumat dengan lebih mudah di atas talian. Dan yang penting, dia cepat dan terkini. Kerana dia cepat, dia kita hanya kita perlu
klik-klik-klik saja di mana yang perlu kita klik, sama ada di telefon bimbit ataupun di komputer riba ataupun di komputer. Jadi dia lebih memudahkan. Okey, untuk ke arah hebahan maklumat perosak dan penyakit kuku ni kan, jadi di sini kami merasakan, Lembaga Kuku Malaysia merasakan kepentingan untuk kita mengadakan laman web, iaitu web based lah. Jadi web based ni adalah informasi berkaitan perosak-perosak dan penyakit yang diyakini perlu dihebahkan supaya dia mudah diakses. Kemudian kita membina platform di atas talian bagi membantu jika pengusaha-pengusaha kuku kita ni ingin mengawal serangan perosak dan penyakit, ataupun kita berdepan dengan kemunculan sesuatu spesies yang tidak kita tahu. Jadi laman web ni dibina untuk membantu perkara-perkara begini. Dan itu untuk itu Lembaga Kuku Malaysia telah membina laman web bertajuk Portal Perosak dan Penyakit Kuku, singkatan di CROPAD dalam bahasa Inggerisnya. Dia adalah Kuku Pest and Diseases Information System. Dia adalah open access platform, jadi dia boleh diakses oleh sesiapa saja di mana-mana sahajalah lokasi berada. Ini adalah interface bagi CROPAD. Seperti tadi kan Dr. T ada sebutkan, ada IR 4.0, kami belum sampai lagi lah, sampai tahap 4 dia masih lagi CROPAD Portal 1.0, dan dia telah dilancarkan pada tahun 2013, dan kita mempunyai 100 artikel berkaitan perosak-perosak dan juga penyakit kuku. Kita ada 7 artikel penyakit, 6 artikel berkaitan mamalia dan 30 artikel berkaitan serangga. Jadi kesemua artikel ini kita muat naik supaya dia dapat diakses secara percuma oleh mereka-mereka yang berminat untuk memperolehi informasi berkaitan serangga dan juga perosak kuku. Okey, ini juga, ini adalah paparan di mana kita menerangkan berkaitan serangga, berkaitan penyakit dan juga berkaitan mamalia yang ada di persekitaran kuku. Kita menerangkan simptom-simptom dia, kerosakan dan seterusnya, cara kawalan. Cuma pada CROPAD Portal 1.0 ni, dia adalah interface, dia adalah satu, seolah-olah satu dimensi, tidak begitu interaktif. Jadi apa perlu kita buat? Selepas 8 tahun adanya CROPAD 1.0, kita telah mempunyai lebih daripada 6,000 orang pengguna berdaftar. Kita ada 53 kandungan. Kita ada lebih daripada 34 pautan web penting di berkaitan perosak, dan kita telah di-view lebih daripada 300,000 orang. Jadi selepas 8 tahun, what is next? What is next for CROPAD? Ini saya rasa mungkin kita perlukan sesuatu, mungkin yang lebih segar, yang lebih baru untuk kita berhadapan dengan teknologi yang semakin maju kan. Kalau IR 4.0 tadi sampai 4, mungkin kita perlu CROPAD yang lebih bernombor lah berbanding nombor 1 tadi. Okey, itu dengan itu kita membuat permohonan, dan alhamdulillah permohonan itu diluluskan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Kita semua sedia maklum RMK 12 bermula tahun 2021 sehingga 2025, dan kita telah berjaya memperolehi pembiayaan di projek ini bersama-sama di bawah projek Dr. T tadi, di mana kita ingin salah satu komponennya adalah pembangunan portal dan juga aplikasi. Okey, pengenalan sedikit berkaitan portal dan juga aplikasi di bawah RMK12 ni, di mana kita ingin membangunkan aplikasi portal bagi penyebaran maklumat dan pembangunan aplikasi mudah alih atau apps bagi membantu pengenal pasien pantas dan tepat bagi perosak kuku. Di mana kita cuba untuk mengumpul data-data visual dan juga data taksonomi, kemudian kita simpan koleksi-koleksi serangga sebagai bahan rujukan, kemudian kita menyediakan laman web peralihan daripada CROPAD Portal 1.0 kepada 1.2 insyaAllah, dan seterusnya adalah menyediakan platform bagi pengenal pastian pantas serangga, perosak dan penyakit kuku, dan ini adalah berdasarkan spesies-spesies dan simptom-simptom. Jadi kita ingin masukkan segala informasi ini ke dalam apps yang akan dibangunkan kelak. Okey, jadi ke arah hebahan maklumat yang lebih pantas dan terkini, kita akan menaik taraf CROPAD 1.0 kepada 2.0, dan seterusnya kita membina aplikasi mudah alih yang kita kenali sebagai mobile apps. Okay, apa itu aplikasi mudah alih? Saya rasa semua orang familiar, semua orang ada telefon bimbit sekarang kan, semua orang sentiasa bertelefon bimbit lah kot saya rasa sekarang. Jadi kita harap dengan adanya aplikasi mudah alih ni, dia dapat digunakan sebagai contoh ketika kita berada di nursery koko, kita lihat ada sesuatu yang mungkin menarik perhatian kita, mungkin kita nampak ada simptom atau mungkin ada benda yang ingin kita tahu tapi kita tidak tahu. Jadi ketika kita berada di industri koko ataupun ketika berada di kebun koko, kemudian kita jalan-jalan di kebun koko atau kita bekerja lah senang cerita, kemudian kita ternampak
ada simptom-simptom, sama ada simptom berkaitan perosak atau penyakit kokor, tapi kita tidak tahu lagi apa, atau kita mungkin juga berjumpa dengan serangga hidup di atas dahan, batang daun. Okey, terdapat lebih daripada 200 serangga kan ada di sekitaran kokor, terutama Coleoptera, Lepidoptera, tapi kita tak tahu itu apa. Jadi kita mungkin juga ketika di kebun kokor, kita mungkin juga terjumpa kesan serangan ketika membelah buah kokor. Untuk makluman, dalam buah kokor sendiri kemungkinan ada satu atau dua spesies serangga yang berbeza, tapi kita tidak faham atau kita tidak pasti apakah serangga ini. Dan mungkin juga ketika di kebun kokor kita terjumpa serangga yang berada di permukaan tanah, kita ingin tahu adakah dia ini merosakkan ke, atau adakah dia neutral, atau mungkin dia baik. Jadi caranya, dengan adanya aplikasi mudah alih ini, kita cuma perlu memuat turun apps ini, sama ada di Google Apps atau di Apple Store. Kemudian kita ambil gambar, kita ambil gambar apa yang kita lihat tadi, kemudian kita muat naikkannya ke dalam aplikasi ini, dan seterusnya di aplikasi ini akan memberi pesahan spesies berdasarkan gambar-gambar yang kita muat naik tadi. Kita juga boleh dapat maklumat-maklumat yang lengkap berkaitan sama ada based on symptom tadi atau daripada spesies yang mungkin dicadangkan oleh apps itu. Kemudian seterusnya cadangan kawalan. Apakah kawalan yang perlu kita buat untuk mendepani masalah yang telah kita jumpa sebentar tadi. Okey, dan aplikasi mudah alih ini adalah melibatkan perbandingan gambar ataupun perbandingan visual. Secara visual, di mana idea berkaitan apps ini adalah terbentuk menggunakan gambar-gambar atau informasi visual yang membantu kita untuk mengenalpasti jenis-jenis serangga. Sebagai contoh, sekarang ini kita buat perbandingan berkaitan serangga kan. Kemudian kita, kaedah-kaedahnya adalah gambar-gambar dikumpul untuk tujuan perbandingan. Kemudian kita juga mengambil sebanyak mana gambar yang kita mampu sebagai repository rujukan dan juga cadangan untuk membangunkan aplikasi ini kelak. Jadi dia perlu ada step by step lah untuk kita menzahirkan kewujudan aplikasi ini kemudiannya. Okey, sebagai contoh kan, ini adalah kekunci serangga perosak kokor. Untuk mereka yang bekerja di tanaman kokor, mereka yang bekerja di bahagian unit entomologi, kunci spesies ni bukan sesuatu yang mudah untuk kita lihat. Jadi apatah lagi untuk kita yang mungkin tidak begitu mahir atau tidak pernah tahu berkaitan dengan serangga-serangga kokor. Jadi ketika kita berjumpa serangga, sebagai contoh gambar di sebelah ini, kita berjaya mengambil gambar ni, tapi gambar ni dalam keadaan yang tidak begitu jelas. Kita nampak mata saja, kita tak nampak punggung dia, tak nampak abdomen dia, kita tak nampak bahagian belakang dia. Jadi sebenarnya serangga ini apa? Serangga ni mungkinkah dia kumbang kabur coklat? Mungkin dia kabur hitam? Mungkin juga dia kumbang belalai, tapi dia tak ada belalai lah dalam gambar ni kan? Dan seterusnya kepada spesies, adakah dia Edoretus, Lepidoretus, Cetadoretus, Apogonia? Dan apps ini diharap dapat membantu mengetahui bahawa ini adalah Cetadoretus. Ini adalah orang kata kita punya matlamat ke arah penubuhan apps ni, di mana kita memudah cara daripada kekunci yang sangat complicated, yang sangat sukar untuk ditafsirkan untuk kereta yang tidak begitu mahir, kepada sesuatu yang lebih mudah dengan memberi cadangan nama kepada serangga atau perosak yang kita temui. Namun untuk melaksanakan apps ni tidak mudah. Kita perlu membuat persediaan bagi pengambilan gambar untuk tujuan pengecaman. Okey, sebagai contoh kan, kita perlu ada banyak koleksi gambar untuk kita bangunkan apps ni, dan gambar-gambar ni haruslah jelas, terang, sebaiknya bersaiz besar, kerana kadang-kadang kalau kita ambil gambar yang terlampau kecil, pengenalpastian atau pembacaan algoritma itu akan berlaku dengan perlahan. Kemudian kita kena ambil daripada pelbagai sudut, kerana serangga ni muka dia lain, mata dia lain, belakang badan dia lain. Okey, jadi kalau dapat kita gambar koleksi yang kita reposit di dalam apps ni adalah dari pelbagai arah, kita juga ambil gambar serangga itu sendiri, dan kalau kita ada, kita ambil gambar simptom dia. Kemudian kerana gambar-gambar ini yang akan kita reposit, dan semakin banyak gambar yang kita jadikan sebagai bandingan, maka semakin tinggilah darjah kepersisan pengecaman ini nanti, insyaAllah. Okey, dan seterusnya, kenapa kita perlu ada banyak gambar? Kadang-kadang ada orang tanya saya, kenapa ambil gambar banyak-banyak sampai penuh handphone, penuh apa? Tapi sebenarnya setiap serangga adalah berbeza. Sebagai contoh, kitar hidup. Okay, untuk serangga kita ada kitar hidup, ada yang metamorfosis lengkap, ada yang metamorfosis tidak lengkap. Kalau metamorfosis lengkap, dia adalah telur, larva, pupa dan dewasa. Dia akan ada empat. Tapi metamorfosis tidak lengkap, dia ada tiga. Dia ada skip satu,
itu larva dia terus jadi nimfa. Tapi itu tak apa, nimfa dengan mak dia hampir rupa sama. Tapi untuk serangga-serangga yang mempunyai kitar hidup lengkap, mak lain, anak lain, cucu lain, lebih kurang macam itulah. Maksudnya rupa larva tak sama dengan rupa pupa, dan dewasa tak sama. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu mengambil sebanyak mana gambar, kerana kitar hidup berbeza. Selain pada itu, fizikal-fizikal spesimen tu adalah tidak semestinya benar. Benar itu maksudnya kadang-kadang kita jumpa serangga yang kita nampak warna dia sama, bentuk dia sama, saiz sama, tapi tak semestinya dia berbeza. Begitu juga kesan kerosakan. Kadang-kadang kita pergi pada daun koko, kita nampak dia sama. Sebenarnya bukan serangga yang sama menyebabkan kerosakan terbabit. Dan yang lagi, selalu kita hadapi serangga tu langsung tak ditemui. Maksudnya kita hanya nampak simptom dia sajalah. Jadi, ke arah pelaksanaan pembinaan apps untuk pengenalpastian pantas dan tepat penyakit dan juga perosak koko, kita telah bermula daripada tahun 2021 ini, di mana kita telah memulakan pemerhatian dari segi simptom, kemudian bermula pada Januari, kemudian pada Februari kita teruskan dengan pengambilan data-data menggunakan teknik-teknik yang berbeza. Kita telah mulakan juga kepada serangga perosak koko simpanan, dan kemudian pada Mac kita teruskan dengan persampelan serangga-serangga yang ada di beberapa negeri lah, terutama di negeri-negeri utara. Kemudian kita teruskan dengan negeri-negeri di Selangor, Perak, dan juga pada Mei di negeri Pahang lah. Kemudian untuk setengah tahun 2021 yang kebelakang, daripada Januari, Jun hingga Disember, kita teruskan dengan persampelan perosak-perosak di LKM, kemudian persampelan di pelbagai lokasi, pemasangan teknik-teknik, pemasangan perangkap-perangkap yang berbeza untuk menangkap serangga yang berbeza. Kita teruskan dengan pemeliharaan kitar hidup dan juga penyisihan di makmat, dengan harapan pada tahun 2022 portal Cropet 2.0 dapat dilaksanakan, dan seterusnya aplikasi Mudah Alih akan dilaksanakan pada tahun 2023. Jadi kerja ini adalah satu kerja yang sangat intensif, dan di mana sebagai contoh daripada Mac, April kita dah mula pengambilan data, hingga Mei kalau nampak kat situ ada warna hitam, anak panah hitam. Jun hingga Oktober itu kita berdepan dengan perintah kawalan pergerakan, yang mana kita tak sempat atau tidak boleh untuk turun ke kebun bagi pengambilan data. Dan namun setakat ini kita telah berjaya mengambil data daripada 95 buah kebun di 6 negeri di Semenanjung Malaysia. Dan selepas kita perolehi maklumat-maklumat yang kita mahukan di setiap lawatan kebun tu, kita membuat pemetaan lokasi di Google Maps, di mana kita memetakan setiap lokasi yang telah kita lawati, dan kita akan melakukan pemetaan berdasarkan jenis serangga, penyakit dan juga perosak yang kita temui. Dan data ini kita akan rekodkan di dalam aplikasi dan juga di dalam Google Maps tu lah. Kita rekodkan nama, lokasi dan juga gambar kebun berserta longitude, latitude, untuk kita memastikan di mana lokasi perosak ini ditemui, di mana lokasi serangga, dan ke arah perolehan data visual untuk proses integrasi ke dalam apps ni. Kita melakukan pengambilan data visual perosak-perosak, di mana kita ambil data di lapangan, kita simpan, dan juga kita perlu telitilah setiap data-data ni. Kita juga perlu pemeliharaan serangga di makmat, kerana kita ingin mendapatkan kitar hidup yang lengkap. Kita juga merekod data dan menganalisis data lah mengikut lokasi. Dan ke arah perolehan data ni juga, kita sebaik-baiknya lah untuk kami, kita perlu dapat kitar hidup yang lengkap serangga itu supaya kita mengetahui dia dengan tepat. Tapi lazimnya tak dapat tepat. Okey, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, kita nampak ada benda tu macam bulat-bulat, geli-geli, hijau-hijau, muda-muda, suka makan daun, tapi kita tak pasti dia apa, dan dia adalah larva, tapi kita tak jumpa pun telur serangga ni. Kemudian apa perlu kita buat ketika kita berjumpa serangga sebegini? Kita akan memelihara serangga ini di dalam makmat, kemudian sehinggalah dia berjaya menjadi pupa. Yang ini kita panggil pupa ini, kita akan pelihara lagi pupa, senang dijaga sebab dia tidak makan. Tapi untuk memelihara larva sangat siksa lah, sebab kita sentiasa kena bagi dia makan hari-hari, sama macam kita bagi makan manusia kan. Kalau kita tak bagi makan, nanti tak berjaya lah dia mencapai kitar hidup lengkap. Kemudian dewasa ni muncul selepas 23 hari. Jadi selepas dewasa ni muncul, baru kita membuat konfirmasi apakah spesies serangga ini. Kita tahu dia adalah cup moth. Nama spesiesnya adalah Calcochelys albicutatus. Dia adalah perosak daun koko. Dia adalah rama-rama cawan. Jadi kita akan memberikan langkah kawalan apa yang patut kita buat setelah kita berjumpa serangga ini melalui aplikasi Mudah Alih yang akan dibina nanti. Okey, contoh yang kedua adalah tasok
MRF. Okay, kita juga jumpa dia, tapi dia satu jenis serangga yang sangat aktif. Larva dia sangat aktif, makan cantik dan berwarna-warni, tapi kita tidak tahu dia apa. Kemudian kita memelihara di makmal, baru kita pelihara 15 hari baru kita dapat jumpa muka dia yang sebenar lah. Muka sebenar tu maksudnya dia dah jadi dewasa. Okay, jadi dari situ kita dapat tahu apakah jenis serangga ini. Kerana pada peringkat awal kita hanya jumpa larva, ada larva boleh dikenal pasti, tapi ada larva tak boleh dikenal pasti kerana terdapat simptom-simptom yang mungkin sama atau similar dengan simptom-simptom ataupun apa orang panggil rupa paras serangga lain. Kemudian kita juga telah membina database berkaitan informasi serangga dan juga perosak-perosak, di mana sehingga hari ini kami telah berjaya mengumpul lebih daripada 8,000 gambar dan juga video, dan 883 daripadanya direkodkan dengan sempurna lah. Dan kita telah membuat repository dari dalam bentuk gambar, video dan juga spesimen yang berada di makmal entomologi melalui teknik-teknik preservasi yang berbeza, dan terdapat 32 family lah setakat ini. Dan repositori gambar dan rujukan ni sangat intensif kita laksanakan di tahun 2021, di mana 43% daripada keseluruhan database yang kita ada adalah dikutip pada tahun 2021 berbanding 57% sebelum tahun 2021. Jadi kita rekodkan saya lepas lagi 5 minit. Alright, baik. Jadi kita rekodkan berdasarkan tarikh, lokasi, bahagian diserang dan teknik-teknik yang berkaitan. Dan seterusnya, setelah kita mempunyai segala maklumat yang berkaitan, kita akan membuat apps ini, yang mana apps development yang supaya kita mudah untuk menganalisis spesies berdasarkan kod bandingan. Kemudian kita buat apps testing melibatkan pengujian data sebagai verifikasi dan juga penentu sahan ketepatan pengacaman. Seterusnya kita akan membuat verifikasi kepersisan apps ini di pelbagai lokasi, pelbagai spesies dan pelbagai pengguna. Pengguna di seluruh lokasi di Malaysia lah, harapannya seperti itu. Dan kemudian untuk fasa seterusnya, kita akan menjalankan pengumpulan data di banyak lokasi yang mampu, dan penglibatan orang awam, maksudnya tuan-tuan semua sebagai responden membantu mengambil gambar dan untuk kita membantu tujuan pengecaman. Dan seterusnya kita membuat rumusan keberkesanan portal dan juga aplikasi yang akan dibangunkan. Dan untuk secara penutup lah kan, teknologi ke arah kita nak kenal pasti serangga atau perosak dengan pantas dan tepat ini adalah sangat penting, kerana ia mampu membantu pengusaha-pengusaha kokos sekiranya berdepan dengan risiko-risiko serangan. Jadi kita cuba untuk memberi idea apakah serangga ini, apakah penyakit ini, dan seterusnya langkah kawalan yang boleh dilaksanakan sekiranya kita berhadapan dengan masalah-masalah ini. Okey, saya boleh dihubungi di alamat email di sini, dan juga tuan-tuan boleh lihat kita ada juga TikTok, itu alamat-alamat TikTok kita, alamat Facebook, alamat YouTube dan juga alamat Instagram. Jadi kita cuba untuk lebih interaktif dengan golongan sasar supaya apa yang kita jalankan selama ni dapat digunakan terus melalui pembangunan aplikasi akan datang, dan juga melalui hebahan-hebahan maklumat yang kita perolehi, supaya Lembaga Kukuh Malaysia dapat berfungsi sebagai ejen untuk membantu tuan-tuan perempuan, terutama kumpulan sasar kita kan. Oleh itu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian mendengar. Mungkin membosankan ke apa, mohon maaf, tapi kita jumpa lagi selepas ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Sarifah atas pembentangan yang pada saya sangat menarik dan juga jelaslah tentang pembangunan teknologi yang kita boleh guna pakai dalam pengurusan perosak dan penyakit bagi tanaman koko. Dan saya pun tak terasa masa dah terlebih lah, bukan? Kiranya sebenarnya dah terlebih, saya tak perasan tadi sebenarnya. Itu dah ada ekstra sikit dah, sebab nampak slide pun cantik, menarik. Jadi tertariklah kitanya. Saya harap yang lain pun sama. Saya rasa yang lain pun sama pendapat dengan saya lah. Memang cantik lah. Dengan adanya teknologi ni, kita harap nanti suatu masa akan datang pengurusan perosak dan penyakit tanaman koko ni akan jadi lebih mudah dan dapat meningkatkan hasil tanaman koko lah. Dan kalau ada yang terlepas tadi, part-part menarik tu, mungkin boleh pergi kepada link-link yang Cik Sarifah bekalkan tadilah. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di YouTube. Semua media sosial yang up to date ada. Dan saya pun mengikuti jugalah dia punya perkongsian mereka dalam media-media yang disebutkan tadi. Dan sangat menarik. Tak rugi kalau dapat kita sama-sama tengok bahagian tersebut. Nak buat benda tu, mengambil effort yang
agak lamalah macam Cik Saripah cakap dalam pembentangan tadi, ambil gambar beribu-ribu untuk nak jadikan satu video yang cantik. Padahal satu je videonya sekejap je, tapi effort untuk nak menyediakan gambar tu sangatlah dihargailah. So kalau ada siapa yang berkelampangan untuk nak tengok ni, silalah tonton di taman lama yang disebutkan tadi. Okay, kalau ada soalan boleh tanya dalam ruangan Q&A. Sebab saya nampak tadi macam tak ada orang nak tanya soalan, mungkin dah faham belaka ataupun ada yang tak faham ataupun tak pasti juga kenapa. Tapi mungkin dah jelaslah kot penerangan daripada Dr. T tadi pun jelas, daripada Cik Saripah pun jelas. Jadi tak ada orang nak tanya lah soalan. Tak apa, kita simpan soalan yang ada nanti di hujung pembentangan. Untuk seterusnya kita jemput pembentang kita yang terakhir, iaitu Encik Nafis Maisin dan juga Dr. Albert Ling. Mereka ni macam partner in crime lah kan, cuma dua orang, tapi yang akan bentangkan seorang sajalah untuk petang ni. Ada dua orang, jadi saya akan bacakan biodata sedikit lah mengenai dua-dua orang ni. Kedua-duanya bertugas di Sabah. Untuk Encik Nafis, beliau bertugas di Pusat Pendidikan dan Pembangunan Koko Tawau mula bertugas pada tahun 2003. Bidang kajian beliau adalah mengenai serangga perosak koko. Beliau pernah mengetuai projek Science Fund dalam RMK 10 yang bertajuk Integrated Pest Management for Effective and Sustainable Koko Pod Borer Control, dan juga pernah menyertai pembentangan kertas kerja di peringkat antarabangsa. Dan yang seperti yang saya sebut tadi, beliau juga adalah Fellow Cochrane Fellowship yang pernah menjalankan kajian di Amerika Syarikat. Saya tak pasti juga dalam tahun berapa, tapi yang saya tahu dia adalah salah seorang fellow. Itu mengenai Cik Nafis. Dan seterusnya mengenai Dr. Albert Ling. Beliau adalah, sebenarnya beliau baru di naikkan pangkat lah, tahniah kepada Dr. Everly. Beliau bertugas sebagai pengarah bahagian teknologi sekarang, bahagian bioteknologi, bertugas di Ibu Pejabat LKM Kota Kinabalu Sabah. Mula bertugas di LKM pada tahun 2003. Dia adalah seorang biometrist di Lembaga Koko Malaysia. Jadi kebanyakan kami ini researcher-researcher dari LKM, daripada sama ada bahagian huluan, bahagian biotek, bahagian hiliran, ramai yang berkomunikasi dengan beliau. Dan beliau sangat seorang yang sangat membantulah kalau kita hantar data ke benda, minta tolong untuk tunjuk ajar dari segi nak jalankan statistik analisis ni. Beliau sangat-sangat membantu. Beliau juga adalah seorang yang terlibat dalam menguruskan permohonan cadangan projek, laporan-laporan dan pengumpulan maklumat-maklumat mengenai dalam projek-projek LKM yang berdana, dan memantau KPI R&D LKM. Dan lagi satu, beliau juga nampak macam garam sikit kan tu. Dia adalah seorang pengetua lah, kita panggil pengetua guru besar, sebab dia adalah penyelaras program Farmer Field School, sekolah kebun petani lah yang ni. Jadi lebih kurang macam pengetua lah, kita kata guru besar lah untuk petani. Jadi nampak ada tokoh lah kan untuk jadi pengetua ni. Pengalaman beliau dalam bidang pendidikan ni, beliau ada satu pendidikan yang dalam projek Science Fund, menjalankan projek untuk membangunkan model hubungan antara kerugian biji koko dengan kepadatan telur lulat pengorek buah koko. Dan juga dia juga membangunkan pelan persimpulan jujukan ke atas pemantauan telur ulat pengorek buah koko, serta membangunkan satu sistem interaktif untuk membuat keputusan secara untuk memudahkan pengusaha koko untuk menjalankan kawalan ulat pengorek buah koko secara lebih ekonomik. Walaubagaimanapun, dia punya pengajian PhD ni adalah dalam bidang membangunkan model penyakit buah hitam koko untuk tujuan kawalan kimia yang efektif. Jadi saya rasa untuk itu kita teruskan pembentangan. Untuk hari ini saya rasa dibentangkan oleh Encik Nafis. Jadi apa-apa soalan boleh ditanyakan dalam ruangan Q&A. Encik Nafis dan Encik Dr. Albert akan jawab. Okey, dipersilakan. Okay, terima kasih. Selamat petang semua. Terima kasih moderator. Untuk presentation pada petang ini,
saya akan membentangkan, walaupun ini adalah kerja saya dengan Dr. Albert. Oke, apa yang akan disampaikan pada petang ini untuk sesi saya memang agak mencabarlah yang terakhir, dan mata pun sudah makin ditarik-tarik mau tutup. Jadi kita coba bertualah nih petang, sebab dari moderator sampai pembentang yang sebentar tadi semua wanita, dan macam terasa sentiasa segar lah juga ini. Dan pagi tadi kita menepati seorang wanita di kalangan jejaka-jejaka LKM. Tapi petani tidak apa, kita sama-sama teruskan. Oke, untuk pembentangan ini ya berkaitan dengan pengawalan perusak kopo secara bersepadu, atau umum dikenali sebagai Integrated Pest Management, IPM, untuk ulat pengorek buah kopo. Ini sejenis serangga perusak yang digeruni di kalangan penanam kopo. Dan untuk apa yang kita terangkan ini ialah tentang penggunaan kelengkapan pintar. Jadi berlanjutan dengan apa yang Dr. T telah sebutkan dalam pembentangan pertama berkaitan dengan teknologi digital, IoT, IR 4.0. Jadi kami mengambil bahagian kecil untuk menyediakan kelengkapan pintar untuk membantu kepada penanam-penanam koko membuat keputusan bila waktu yang tepat sesuai untuk membuat kawalan terhadap perusak UPBK. Jadi kami boleh dihubungi, okay, bagi waktu untuk saya ini email saya, Dr. Albert, ini dia punya email. Jadi saya ingat Anda sudah boleh melihatnya, dan kalaupun tidak sempat, Anda boleh bila-bila waktu melawat laman web resmi Lembaga Koko Malaysia. Sebagai pengenalan tentang pengurusan perusak bersepadu ataupun IPM ini, yang merupakan suatu pendekatan pengurusan perusak secara menyeluruh dan dengan tujuan supaya tidak menjejaskan alam sekitar dan juga tidak akan mendatangkan mudarat kepada musuh semula jadi perusak, itu musuh semula jadi UPBK, dan juga tidak menjejaskan makhluk berguna seperti yang dikatakan oleh Cik Sarifah tadi, itu pendobung koko. Kita tidak mau pendobung koko itu hilang dari persekitaran tanaman koko. Dan untuk tujuan pengurusan perusak bersepadu ini, kita akan mengutamakan beberapa gandingan kaedah kawalan sedia ada. Memang banyak kaedah seperti membungkus buah, dan juga kita menggunakan racun serangga, ada juga yang menggunakan agent biologi dan juga biopesticide. Tapi tidak setiap waktu kaedah-kaedah kawalan itu sesuai. Dan untuk ulat pengorek buah koko, kita perlu di dalam pengawalannya melalui pendekatan IPM, ia melibatkan penilaian tahap serangan tersebut dengan tanda-tanda serangan UPBK yang kalau sudah dicapai ia akan mengakibatkan kerugian. Jadi untuk membuat keputusan bila waktu kita membuat kawalan itu, maka kita perlukan suatu cara ataupun alat untuk menetapkan bilakah waktu yang wajar untuk menggunakan racun serangga. Suka saya menjelaskan bahwa untuk pengawalan apapun jenis serangga perusak ataupun ialah perusak melalui pendekatan IPM itu bukan bermaksud kita langsung tidak menggunakan
racun serangga ataupun racun makhluk perusak. Kita perlu menggunakannya. Masih lagi penting di dalam pertanian. Coba bayangkan kalau langsung semua kedai tidak ada menjual racun-racun tersebut. Semua barangkali industri berasaskan pertanian ini, mereka akan menjadi gusar. Bagaimanapun menggunakannya tanpa panduan ataupun sembarang saja menggunakannya, itu suatu tindakan yang tidak baik. Dia boleh merusakkan alam sekitar, dia boleh menjejaskan kesehatan pekerja, dia boleh memusnahkan serangga ataupun makhluk yang berfaedah di persekitaran tanaman. Terutamanya karena kita bercakap tentang tanaman koko, maka kita akan kehilangan beberapa makhluk makhluk serangga yang berguna di dalam sistem ladang koko. Jadi untuk pembentahan pada petang ini, kita menumpukan kepada satu perusak utama koko ini, ulat pengorek buah koko, ataupun nama saintifiknya Conopogma cramerella. Oke, jadi ini yang dewasa, dia hidup lebih kurang 2 minggu lah. Nah, kalau dia kuat berlindung, barangkali boleh melebihi 2 minggu lah, tapi lebih kurang 2 minggu lah dia hidup. Dalam tempo itu, dia akan mengawan dan akan bertelur lah. Nah, kalau telurnya sudah disenyawakan, dia letakkan telur di permukaan buah koko. Inilah telurnya, gambarnya. Nah, jadi nanti telur ini akan menetas lebih kurang 3 hari dan ulatnya tidak akan keluar dan merayau-rayau di permukaan buah koko. Dia akan terus mengorek di perlekatan telur ini dengan permukaan buah koko, langsung masuk ke dalam buah koko. Nah, dia akan membesar menjadi ulat di dalam buah koko, mengambil waktu lebih kurang 18 hari. Jadi banyak masa digunakan ulat ini di dalam buah koko dan dia menyebabkan kerusakan pada buah koko. Dan selepas itu dia akan keluar menjadi pupa. Nah, ini di permukaan buah koko. Tapi kadang dia berada di, dia akan turun ke lantai ladang koko dan menjadi pupa di sekitar daun-daun. Ataupun mungkin juga di ranting-ranting koko. Nah, dan ini akan mengambil waktu lebih kurang 6 hari. Dan dia akan muncul menjadi dewasa dan begitulah. Dan dalam kitaran ini dia akan mengambil waktu lebih kurang 1 bulan. Nah, coba bayangkan kalau minggu ini ada muncul, minggu depan muncul lagi, minggu seterusnya muncul lagi. Setiap bulan tidak putus-putus tetap ada serangga UPBK di persekitaran tanaman koko. Dan itu sangat mengancam kita punya penghasilan. Ini adalah kesan serangan UPBK. Okay? Ini buah koko belum cukup matang, sudah ada tanda-tanda kekuningan begini. Ini sudah ada ulat pengorek buah koko di dalam. Dan kalau kita belah, dia akan menjadi seperti ini. Biji koko tidak terbentuk dengan sempurna karena plasenta atau yang menyambungkan biji koko dengan pokok koko nanti itu ada di sini, ada ampulur ini, itu sudah rusak, putus. Jadi makanan-makanan yang di nutrien-nutrien yang dibentuk oleh pokok koko tidak dapat disimpan membentuk biji koko dengan sempurna. Itulah sebabnya buah koko yang telah diserang ini, dia akan menjadi seperti ini. Tidak dapat dilerai, susah untuk dileraikan. Oke, jadi kita membuat
membuat keputusan ataupun alat membuat keputusan. Kita ada dua cara, yaitu satu dipanggil ambang tindakan atau English-nya action threshold. Jadi untuk ini, tindakan membuat kawalan berdasarkan kepada pemerhatian peringkat pertumbuhan tanaman. Dalam case koko, buah koko lah. Nah, kita, kalau kita tanam koko, apa-apapun tanaman, tapi kita cerap tentang koko, mestilah kita perlu mengetahui tanaman kita. Jadi, kalau kita mengikuti perkembangannya adalah seperti ini. Ini buah sekitar 1 bulan, size-nya sekitar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan nanti sedikit waktu lagi ini masaklah. Oke. Kenapa umur ini atau size ini saya letakkan box? Karena peringkat inilah UPBK mulai dapat mengenali ini buah koko, ini tempat dia bertelur, ini tempat anak-anaknya boleh membesar. Jadi peringkat inilah juga peringkat di mana biji koko akan berkembang dengan pesat. Dan apabila ada ulat pengurik buah koko di dalam, itu rusak. Dan biasanya ini tidak kelihatan kerusakannya. Dan petani hanya akan sadar buah kokonya diserang ulat pengurik buah koko apabila dia sudah habis. Jadi apapun tindakan kawalan selepas dia mengetahui ini, semua sudah terlambat. Kebanyakan buah koko di ladangnya sudah diserang. Jadi kita perlu lebih dahulu sebelum UPBK itu mulai mengenal, kita kena buat mulakan semburan racun serangga. Nah, itu untuk kaedah satu. Untuk kaedah yang kedua, melalui ambang ekonomi ataupun economic threshold. Nah, untuk yang ambang tindakan ini, saya yang akan meneruskan kajiannya, manakala yang ambang ekonomi ini adalah kerja berkaitan dengan Dr. Albert. Jadi untuk ambang ekonomi, tindakan membuat kawalan berdasarkan kepada kehadiran, pemerhatian kehadiran serangga. Dalam case ini, telur ulat pengurik buah koko lah ini. Nah, ini sebenarnya telah dibesarkan sebanyak 60 kali. Nah, dia hanya bersaiz ukuran dari sini ke sini 0,5 mm. Jadi perlukan mata yang hebatlah untuk memerhatikan telur di titiknya. Tapi tidak mustahil, mesti boleh punya. Oke? Kesan serangan UPBK, apabila kita menggunakan kaidah tadi kan, dapat dikurangkan ke tahap yang boleh diterima. Yang ini memang langsung tidak kenal lah. Yang ini ada juga, tapi biji koko masih kita boleh ambil, dan saya kira kita masih boleh terima serangan yang seperti ini. Jadi balik kepada yang bagaimanakah ambang tindakan ataupun action threshold ini bekerja untuk kita membuat keputusan. Nah, kita perlu tahu perkembangan buah koko. Ini garisan merah ini adalah pertumbuhan buah koko dari segi size mengikut masa tertentu. Nah, inilah bahagian yang kritikal. Karena pada usia ini dan size ini, UPBK sudah mulai jatuh cinta dengan buah koko itu, dan dia akan bertelur dan mulai menyerang. Nah, kalau kita terlepas ini, di bahagian ini kita sembur racun macam mana banyak pun tiada guna, sudah semua sudah kena. Nah, pada peringkat ini pula, kalau kita buat semburan racun serangga pun tiada maknanya, sebab buah koko itu belum lagi akan diserang. Tetapi mendekat di bahagian sini, kita mesti memulakan
tindakan untuk kawalan. Dalam kes ini kita menggunakan racun serenggalah. Kalau terlalu banyak buah di ladang pokok, itu adalah sangat mustahil untuk kita boleh buat, tetapi orang mengeluhlah kalau satu pokok mau mencapai 30 buah pokok untuk dibalut, sehingga kalau bayangkan kalau di kebun pokok itu, kalau 1 hektar mungkin boleh lagi, tapi kalau sudah 10 hektar mungkin susahlah kan. Jadi itu sebabnya lebih mudah kita menggunakan racun serangga, tapi mesti mula pada masa ini dan size buah ini. Nah, dan apabila peringkat ini kita kawal, di sini itu ulat pengurek buah koko bertelur pun tiada masalah, sebab biji koko sudah terbentuk dengan sempurna. Oke. Jadi inilah yang kita akan olah dan menjadi satu aplikasi untuk membantu para pekebun kecil. Dan ciri khusus untuk ini, ya, penanam koko perlu membuat pemerhatian perkembangan buah koko lah. Dan juga perkara lain yang ada di dalam apps yang sedang dibentuk ini, dibangun ini, dia membolehkan rekod ringkas penggunaan racun serangga. Ini bertujuan supaya penanam koko, dia bukan sembarang ambil racun. Kadang-kadang ada yang tersilap mengambil racun kulat. Nah, dia mesti pastikan itu racun serangga, berapa kadarnya. Dan juga rekod ini membantu dia supaya untuk musim akan datang, dia boleh tukar jenis racun untuk mengelakkan UPBK itu menjadi rintang. Oke, yang kedua, yang bahagian Dr. Albert ini, itu lebih banyak melibatkan matematik, ya, melibatkan tentang ekonomi, melibatkan harga racun serangga, harga semasa biji koko kering. Ini ialah turun naiknya populasi UPBK. Kalau pada peringkat ini kita tidak kawal, dia akan terus naik. Dan bila ini dia terus naik, kebanyakan buah koko sudah rusak. Nanti pada peringkat ini, apabila populasi ini mencapai pada garis ambang ekonomi, ini ekonomi threshold di sini, ini maksudnya kalau kita kawal di sini, kita tidak rugi. Kita akan mendapat faedah daripada tindakan kawalan semburan serangga itu, racun serangga itu. Dan ini akan menurunkan populasi ke tahap yang mana tidak akan menyebabkan kehilangan hasil yang merugikan. Nah, mungkin ada sedikit-sedikit lah rugi, bukan rugi. Apa itu? Kena serangan lah, tapi masih lagi penghasilannya itu membuatkan penanam koko boleh tersenyum lah. Tapi kalau di peringkat ini, ini sudah mau menangis ini. Oke, jadi ini juga kita akan buat satu aplikasi berdasarkan kepada ambang ekonomi. Dan ciri khusus aplikasi ini, ya, yang ini bukan tengok buah koko saja, tetapi cari telur di buah koko dan bilang, dan melalui ini akan dibuat keputusan bila waktu untuk kita mesti melaksanakan pengawalan menggunakan racun serangga. Dan untuk ini juga apps ini, dia akan membolehkan pengguna untuk membuat rekod ladang yang ringkas, macam berapa hasil dia dapat, berapa harga racun serangga, berapa harga biji koko, kurang begitulah. Dia ada lebih sedikit, dia punya ciri-cirinya. Dan sasaran untuk pengguna bagi ini, estet pekebun kecil dan mereka yang suka matematik lah, yang suka kira-kira begitu kan. Dan mengapa Lembaga Koko Malaysia mau membangun ini? Karena kita sadar
era ini. Seperti yang Dr. T sebutkan awal tadi, kita pun mau terlibat di dalam perkembangan semasa tentang pertanian pintar, ke arah pendigitalan, gitu. Kemudian juga kita membangun ini, membangun mobile apps ini, karena rata-rata sekarang ini semua ada handphone. Tidak kiralah handphone mahalkah, handphone yang boleh gunakah, yang penting dia guna. Dan apps ini yang dibangun ini boleh diinstall di semua jenis handphone yang ada di tangan para petani. Oke, asalkan bukan yang batu gosok punya lah, kan. Kemudian pada masa ini kadar celik ICT di kalangan rakyat di negara ini telah meningkat. Ini COVID-19 betul-betul mengajar kita. Ini my sejahtera. Kalau tidak ada ini, tidak susah untuk mau masuk di kedai. Jadi maksudnya setiap lapisan masyarakat pada masa ini sudah ada kesadaran tentang kepentingan ICT. Jadi itulah sebabnya mau tidak mau lembaga hukum Malaysia juga turut mengambil bagian di dalam perubahan ini, dan ini dua apps yang sedang kami usahakan. Oke, kepentingan alat bantu membuat keputusan secara digital. Ia akan membantu, sudah tentulah membantu meningkatkan hasil koko. Masalah UTBK dapat diurus dengan berkesan. Ya, ini sesuatu yang kadang-kadang bagi kami yang entomologis, kalau jumpa terutama penggiat dalam industri koko yang dulu-dulu, mereka inilah soalan yang pertama. Bagaimana masalah CPB? Sudah ada cara untuk mengatasinya kah? Memang sentiasa ada, tetapi mereka mau, pada pikiran saya lah, mereka sebenarnya mau tongkat sakti, tapi apakan daya, kita bukan ahli tukang sihir yang boleh sediakan tongkat sakti. Tapi mobile apps ini mampu untuk membantulah. Kemudian kita boleh mengurangkan mudarat kesehatan kepada penanam koko, kepada pekerja di sektor ladang. Dan dapat menghilangkan mereka daripada tergegas secara berterusan untuk racun serangga ladang yang seterusnya, sudah tentulah dapat menjimatkan kos pengurusan ladang, untuk kos buruh dan input racun serangga. Karena pada yang telah diamalkan sejak koko ada, setiap bulan perlu disembur itu ladang koko sebanyak 2 kali, 1 tahun 24 kali lah kan. Tapi kalau menggunakan apps ini, ya bukan 24 kali membuat semburan di ladang, kita boleh jimatkan, boleh mencapai penjimatan 50%, bahkan mungkin mencapai penjimatan 60%. Oke. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah sebahagian daripada proyek pembangunan rancangan Malaysia ke-12 yang sekarang ini, dan untuk tahun ini saya dan Dr. Albert telah di peringkat akhir sebenarnya untuk pembangunan mobile apps ini, dan pada tahun depan dijangka akan dilancarkan, dan kita akan mengadakan siri untuk membantu para penanam koko bagaimana menggunakan apps ini di dalam pengurusan ulat pengorek buah koko. Tetapi pada masa ini, karena keluasan tanaman koko sudah susut banyak, dan beberapa kawasan sebenarnya sudah tidak ada serangan ulat pengorek buah koko. Jadi
untuk kawasan-kawasan tersebut, janganlah bawa buah koko dari luar untuk ke tempat itu, takut nanti akan ada serangan UPBK di tempat tersebut. Yang saya tahu, contohnya di Sabah ini, di Kuamut, itu sehingga saat ini tidak ada report di sana ada ulat tongrek buah koko. Dan saya pernah melawat di sana dan menasihati mereka, kalau beli buah rambutan pun di luar tempat mereka, jangan bawa balik di Kuamut, makan di tempat mereka membelilah. So, saya ingat itu saja, nanti di ruangan soal jawab, kita boleh mendengar Dr. Albert untuk ini ada sepatah dua kata untuk dia tambahkan berkaitan dengan pembentangan pada petang ini. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada moderator. Dr. Rosita, sila. Terima kasih Cik Davis atas pembentangan sebentar tadi. Nampak slide pendek tapi mencukupi masa yang diberikan. Memang banyaklah info-info yang berguna yang kita dapat ambil daripada pembentangan ini. Dan dengan adanya apps ni, kita harap dapat mengawal ulat bulu buah koko ni. Para pengusaha dapat mengawal perosakan pada tahap yang minima lah. Dan dalam masa yang sama dapat menjaga kelestarian alam sekitar sebab kita tak guna baja, tak guna racun sesuka hati. Yang saya faham daripada pembentangan ni lah, kita akan bergantung kepada ambang tindakan dan juga ambang ekonomi dia. So, saya nampak kita dah habis untuk pembentangan ni. Untuk sesi soal jawab ni, dalam ni saya tak nampak daripada sebarang soalan lah daripada para peserta. Mungkin semua dah faham mengenai apa yang disampaikan ataupun untuk ini sebab kita ada masa sikit lagi, mungkin Dr. Albert nak sambung apa yang Encik Nevis bentangkan tadi. Boleh ya, bentangkan sebelum kita mulakan dengan sesi soal jawab lagi. Ya, terima kasih Dr. Rosita. Boleh dengar suara saya? Dr. Rosita, boleh dengar suara saya? Boleh. Ya, boleh. Terima kasih. So, terima kasih kepada moderator Dr. Rosita dan terima kasih kepada Tuan Nevis kerana berjaya berkongsikan apa yang kita bangunkan bersama untuk aplikasi mudah alih dalam pengurusan ulat pongai buah koko ni sebagai satu inisiatif daripada Lembaga Koko Malaysia bagi membantu para pengusaha koko terutamanya yang memerlukan bantuan dalam membuat apa ni mendapatkan nasihat terutama daripada ejen pengembangan yang memang kita nampak setiap hari memang kita mempunyai kekangan dari segi perjumpaan dengan para pengusaha sebab dari segi topografi dengan masalah yang perlu kita menguruskan petani. So ini adalah satu yang saya nampak aplikasi Mudale yang kami bangunkan ni sekurang-kurangnya dapat membantu para pengusaha koko dalam membantu menentukan bilakah masa yang paling sesuai untuk membuat kawalan terutamanya menggunakan racun kimia ataupun kita sebut sini racun perosak ataupun racun serangga terhadap ulat pongai buah koko. Jadi apa yang saya boleh berkongsi sini adalah dari segi pembangunan sistem ataupun kita namakan sebagai sistem sokongan keputusan ni, decision support system ni. Di mana apa yang saya guna ini adalah kita kenali sebagai sejenis yang kita katakan model driven decision support system berbanding dengan Genevis yang lebih menggunakan pakai maklumat data yang daripada Wakoko sendiri yang kita kenali sebagai data driven decision support system. So apa yang kita guna pakai model ni ialah kita melalui projek yang kita perolehi daripada MOSTI ya di bawah dana sains kita berjaya membangunkan satu model yang kita katakan cuba mengaitkan kerugian yang dialami daripada biji koko basah itu dengan satu kita katakan satu indikator yang kita boleh guna untuk melihat populasi ulat pongai buah koko
So dalam kes saya ni, kenapa kita memilih telur ulat pungai bakoko ni? Sebab kalau kita lihat di peringkat ulat pungai bakoko ni, seperti yang diterangkan oleh Genevis, di mana telur tu dia akan nampak di permukaan buah. Manakala untuk peringkat larva ataupun pupa ni, larva ni biasanya selepas telur menetas, dia akan masuk ke dalam buah. Larva ni akan masuk ke dalam buah sebelum dia keluar menjadi pupa dalam kepompon ni lah. So dalam kes begini, kita nampak kalau kita nak guna indikator untuk larva dan pupa sebagai melihat kepada indikator pemantauan, agak payah. Dan satu lagi sebab kerosakan telah berlaku. Setelah larva dan pupa ni ataupun larva ni masuk dan pupa ni keluar. So ini yang akan tak jadi satu kita katakan timing untuk kita gunalah sebagai indikator. Tapi kalau kita guna telur CPB ni ataupun ulat pungai bakoko ni, sebab dia belum menetas dalam masa 3 hari, maka kalau kita dapat melihat kepadatan populasi telur ulat pungai bakoko ni, maka tindakan awal lah kita boleh ambil. Kalau kita melihat dari segi populasi ni memang memberi kesan kerugian yang ekonomik, maka kita akan ambil tindakan lebih awal. Jadi kita boleh kurangkan ataupun boleh elakkan kerugian yang maksimum ataupun yang berlaku atas yang dialami oleh pengusaha koko lah. So itu antara faktor kenapa kita melihat telur ulat pungai bakoko ni sebagai satu indikator yang lebih tepat yang kita guna untuk melihat populasi ulat pungai bakoko lah. Jadi dalam kita punya pembangunan aplikasi Muda Alih ni, kita telah melihat bahawa kelebihan kalau kita membangun alat ini adalah ia dapat membantu terutamanya pengusaha koko ni menganalisa masalah secara logik dan sistematik, dan juga kita juga boleh menilai senario yang berbeza di samping mengurangkan masa dalam membuat keputusan. Sebab apa? Sebab dia akan menggabungkan data-data di lapangan oleh pengguna itu sendiri, terutama pengusaha seperti yang diterangkan oleh Genevis tadi, iaitu kita memasukkan maklumat-maklumat seperti kos kawalan yang merangkumi input pertanian iaitu racun, dan juga kos dari segi kalau melibatkan pekerja, maka kos upah tu kita perlu diambil kira dalam penentuan terhadap tahap ambang ekonomi ini, melihat kepada dibandingkan juga dengan kerugian yang dialami sekiranya tindakan tidak diambil. So kerugian ini kita akan ukur dari segi harga biji koko basah dan juga produktiviti serta juga dengan beberapa faktor yang membawa kepada kerugian itulah kita akan lihat. Jadi kita mengambil tindakan yang bertepatan terutamanya dari segi ekonomi ini, kita akan memberikan satu indikator kepada pengusaha koko bahawa dia dapat mengurangkan penggunaan racun kimia dari satu sudut, dan satu lagi dia dapat meningkatkan keuntungan ataupun penggunaan input pertanian secara optimal kepada pengusaha koko lah. So itu antara yang saya nampak yang yang kita boleh bantu kepada pengusaha koko yang sekarang ni memang rata-rata memang seperti yang diterangkan oleh Genevis, iaitu mencari satu alternatif terutama dalam pengurusan kolam ulat pungai bakoko ni. Di sinilah kita berikan bantuan dari segi macam mana kita boleh menggunakan apa-apa gadget yang kita ada, yang sekarang ni memang jadi trending untuk menggunakan smartphone dan juga dibawa ke mana-mana. Jadi kenapa kita tidak fully utilize kemudahan-kemudahan ini sebagai satu alat untuk membantu pekebun kecil sebagai satu kaedah untuk buat pemantauan dan juga membantu dia menentukan bilakah masa sesuai kita memberitahu untuk membuat tindakan. So itu antara yang kita cuba usahakanlah seperti yang diterangkan oleh Genevis, dan aplikasi Muda Alih ini sekiranya ada sesiapa yang berminat boleh berhubungi dengan kita untuk kita berkongsi untuk dicuba ke atas kebun-kebun yang terlibatlah. So itu saja yang saya boleh berkongsikan, Dr. Moderator. Kembali kepada Dr. Rosita. Okey, terima kasih di atas perkongsian tu, sangat bermaklumat, berinformatif, dan saya rasa saya boleh fahamlah apa yang cuba diterangkan. Okey, kan kita tengok ada ruangan soalan, mungkin ada yang dah jawab lah dalam ruangan ni, tapi yang lain saya tak pasti boleh tengok atau tidak. Jadi saya mungkin kita ulang baliklah soalan ni.
ada daripada Aizam Adnan. Beliau bertanya mengenai apakah antara teknik atau sistem yang digunakan berbentuk precision farming dari segi IoT yang telah digunakan di LKM setakat ni. Saya rasa yang kalau IoT ni mungkin kepada Dr. T lah, sebab memang ditujukan pada Dr. T pun. Okey, boleh share jawapan dengan kita semua? Boleh Dr. Rosita. Jadi seperti yang boleh semua, jawapannya adalah actually kita dah ada penggunaan dari segi GIS map lah, kita pemetaan nutrien tanah melalui GIS. Lepas tu kita akan meletak sahaja baja-baja pada tempat-tempat yang spesifik sahaja. Itu satu GIS. Lepas tu kita dah tahulah macam mana dia punya pattern untuk bila CPB ikut musim kan, di mana dia lebih intensif serangan, jadi kita akan fokus pada kawasan yang tersebut sahaja daripada we take care the whole field kan. Lepas tu yang mungkin saya tambah satu lagi sahaja. Untuk makluman Cik Aizam, mungkin selain daripada GIS dengan sensor fatigasi itu yang telah di-share tadi, kami juga mempunyai satu teknologi yang digunakan remote sensing. Kita buat remote sensing dalam pengendalian untuk penyakit juga, dalam sekarang memang tengah dalam research lah, masih lagi ongoing. Lepas tu kita juga guna remote sensing untuk macam mengendalikan nutrient stress dalam pokok. Jadi itu something yang very new to share in the future lah. Mungkin tahun depan ke kita boleh jumpa dan kita share lagi idea-idea baru ni dan hasil-hasil dia. Thank you, Dr. Rosita. Okay, saya harap Dr. Titi menjawab soalan yang ditanyakan tu. Dapat terjawab lah soalan daripada Aizam Adnan. Okay, ada lagi soalan daripada Aizam Adnan juga. Nampak betul-betul menumpukan perhatian dalam persembahan yang kita buat pada petang ini. Yang kali ini soalannya kepada Cik Saripah. Betul lah, kalau macam kita kata tadi, pembentangannya sangat menarik, sangat informatif dan slide dia pun memang terpukau lah kita tengok. Okey, soalannya Cik Saripah menerangkan tentang pengumpulan data melibatkan latitude dan longitude. Apakah kepentingan informasi location tersebut kepada kajian serangga perosak LKM? Okey, boleh share jawapan? Ya, terima kasih Dr. Rosita dan juga terima kasih kepada Cik Aizam Adnan. Okey, berkaitan dengan pengambilan latitude dan longitude, ya, kami memang mengambil data terbabit kerana daripada layer yang pertama kita akan membuat pemetaan lokasi yang telah kita laksanakan pengambilan data, dan seterusnya daripada lokasi terbabit, longitude dan latitude tu kami akan gunakan untuk mengetahui serangan serangga atau perosak itu berada di mana. Sebagai contoh, nanti kita akan boleh produce map yang mana map itu hanya untuk perosak koko. Sebagai contoh, hanya untuk CPB saja. Jadi apabila kita klik berdasarkan longitude latitude yang telah kita petakan di dalam map, jadi kita terus tahu lokasi mana yang mempunyai serangan UPBK, atau kita ada layer lain, maksudnya di lokasi mana yang kita temui perosak koko. Sebagai contoh, kita jumpa kumbang cowboy coklat. Jadi tidak semua, sebab kami telah pergi di hampir 100 lokasi kan, jadi kita akan petakan di mana kita bertemu setiap jenis serangga, terutama kita akan ambil serangga yang penting. Sama juga ketika pengambilan data, kami ambil juga data berkaitan dengan penyakit koko, di mana penyakit itu ditemui. Jadi kita boleh ada beberapa layer yang mana kita klik longitude dan latitude itu berada untuk penyakit koko, yang mana akan berada pada serangga koko. Jadi memang secara dasarnya interface dia satu sajalah. Kita nak tahu lokasi di mana dia berada, tapi seterusnya dia akan ditambah baik, di mana kita boleh mengetahui dengan spesifik berdasarkan serangan di setiap lokasi dan merujuk kepada sama ada spesifik negeri ataupun spesifik serangga itu ataupun spesifik penyakit itu. So banyak lagi data yang boleh kita generate hasil daripada keberadaan longitude dan latitude itu di dalam maps yang akan dibina nanti itu. Saya harap dapat menjawab soalan Aizam Adnan tu. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Saripah. Okay, kita ada lagi soalan daripada Raimondo Santos. Yang ni saya rasa mungkin ditujukan kepada sama ada Cik Nevis ataupun Dr. Albert. How soon the CPB pest management apps can be used by the COCO stakeholders, and are these available for others within ASEAN region and or at international platform? Thanks. Maybe salah seorang can answer it. I'm not sure, maybe Mr. Raimondo Santos from abroad, maybe from Philippines. Maybe you can answer in English. Yeah,
Sebelum saya jawab yang soalan Santos, saya mau address itu soalan Pio Danilo Cuadra. I hope he's still around about the CPB pheromone trapping project. Last time, 2006, I had a chance involved in this project with the USDA scientists, and we conclude that the pheromone is effective to trap the male CPB. However, at that time, we are unable to confirm that this pheromone effective to control the CPB. However, recent study by the USDA scientists and our colleague in Indonesia, they are trying to use it, trap and kill. So I think one of the scientists also in your country, Philippines, doing that search with Dr. Ijun in the USDA on the using of CPB pheromone in the trap and kill. That's what I know to Della. Okay, and regarding the Santos, Raymond Santos. Yes, after our IT unit in MCB finalize everything about the mobile apps, we will put it on the Play Store, and I think anybody in this world can download it, and you are free to use it. I think, either you can download it freely, or there is some small fee. That's what we are currently decided about. Try to decide about it. So, in terms of you can use it or not, you can use it. The only minor thing that we are still trying to finalize lah. I hope that can answer you. Thank you. Thank you, Mr. Nevis. Maybe Dr. Albert want to add on some information. Dr. Rosita. Okay, just to add up on what Mr. Nevis mentions earlier on the apps itself, as I mentioned just now, the apps is in the final stage of development, and if those are interested, would like to try the apps, we are welcome. So either you can email to us, I've been shared by Mr. Nevis in the earlier slide. Yeah, you can send to us through the email. And then because what we did is for the apps that we developed, we have developed in dual language. That means in Bahasa Malaysia and also in English. That's why it's applicable to all the Asians, farmers or whoever having the problem of cocoa pod borer. Because the only thing is maybe because this is for my case, it's a model based, but somehow, someway, hopefully it still can be helped. I mean, can assist in the same situations as happening in your country or on your side there. Okay, that's my comment, Dr. Rosita. Thank you. Okay, thank you, Albert. Another question also from Mr. Santos. Does LKM have plans to develop other apps with interactive platforms or thereabouts which can assist holders in cocoa trading either within Malaysia or for ASEAN region? Sorry, as we know, this association is of nation is major producer for ASEAN markets. Any apps in the future? Other apps? Okay, mungkin saya boleh tolong jawab. Mungkin ada kawan-kawan, rakan-rakan yang daripada unit yang
sepatutnya jawab ni sebab ini dia, okay, Raimundo Santos. Yeah, actually he's asking about whether we have any platform, you know, keep record and tracking for the beans that are coming in or out Malaysia. So I think definitely as a LKM, as a center, of course we have the platform. I think to record the data for beans, where the beans came from, is very important. And like I presented just now, people are talking about traceability. This is important for LKM to trace where are the beans coming from. So I think definitely this is one of our main aim in the future. And if not also through the apps, we currently actually having a platform in recording all this, you know, from the sources of the beans. But I'm not sure whether we are the apps for interacting and getting all this info, is it ready? But this is, I'm not clear, but definitely we have the platforms to, you know, maybe a database is ready to recording all the sources of the beans. Yeah, thank you, Dr. Rosita. Okay, thank you, Dr. T. I think this is the last question from Azhar in the Q&A box. Albert, Nevis and Saripah, may I know what the threshold level for CPB8 you use in that program? Are you using a fixed or variable threshold levels? And the second one is, may I know how much can you save when you use your IPM program when compared to the use of insecticide? Saya bagi sorang-sorang jawab. Mr. Nevis dululah. Okay. Sila. Hai, Datuk. Thank you for the question. It's a very challenging question, but I think for the threshold level for CPB eggs, I think Dr. Albert will be the one who is right to answer that. But I want to add some about using the pod penology. The threshold will be the 50% frequency of the pod, which is before 3 months of age, and for the egg CPB egg, I would like to ask Dr. Albert answer about it. Before that, I continue to the second question. How much can we save when we using IPM program compared to use just insecticide? I just make it simple, 50%. Because we can reduce 50% of the what previously recommended 24 round spraying per year, and I believe we can reduce it at least 50%. I think more than that can be, but it's safe to say that 50% we can set when we implement IPM program to control the cocoa pod borer. Thank you, Dr. Albert. Okay, thank you, Mr. Nevis. Thank you, Dato, for the patience. For my case, I think this work has been done together with Dato also as an earlier stage of when develop this economy threshold label or economy injury labels before we come to this the stage of developing the apps, or we call it the interactions device on this. So what I can say here is I can say is using the variables threshold label because of the value for this the economic threshold will be changed when these variables are in terms of the cost and also this the price of the when we use to calculate the losses due to this the CPB will be different because of the price of the beans, the wet beans, and also the usage of the we call it the insecticide. In terms of the price and also the area they cover. So that's my comment at the top. Yeah. Okay. Saya harap dah menjawab soalan lah kot.
Saya rasa kita dah sampai ke penghujung, dah terlebih masa juga sebenarnya ni. Jadi terima kasih kepada semua panel dan tahniah kepada para peserta yang dapat bertahan sehingga penghujung sesi. Dengan ini berakhirlah webinar pengenalan teknologi terkini sektor hulan kokoh untuk siri kedua. Diharap dengan adanya sesi webinar ini telah membuka sedikit minda atau membuka kita mata mengenai potensi pengurusan kokoh secara moden, di mana penggunaan apps-apps yang terkini dalam memastikan pokok kokoh mendapat penjagaan terbaik bagi mendapat hasil yang tinggi serta menjimatkan kos, dan dalam yang masa yang sama juga dapat menjaga persekitaran kokoh supaya lebih mampan dan lestari. Jadi kita harap kalau ada di kalangan pengusaha-pengusaha kokoh dari segi estate ataupun dari segi walaupun small holders dapat manfaat daripada apa yang kita cuba bangunkan di LKM ini. Dengan itu, sekian, terima kasih semua. Selamat maju jaya untuk Koko Negara. Sekian, terima kasih.